Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam webinar ini yang ini merupakan hari yang kedua dari kami tim rehabilitasi instalasi rehabilitasi rumah sakit persahabatan. Untuk itu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir mengikuti acara ini, yang insya Allah acara ini bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat yang tentunya membutuhkan pelayanan kita selaku tenaga kesehatan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di pagi hari ini selama beberapa saat ke depan, perkenalkan saya Dede Hidayat akan memandu acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Insya Allah, dalam beberapa saat ke depan, narasumber ataupun fasilitator ya akan tentunya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing dengan kita semua terkait dengan pelayanan COVID, khususnya di instalasi rehabilitasi medis. Namun demikian, sebelum acara kita mulai, ada baiknya marilah kita sejenak berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kiranya acara kita hari ini dan juga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa sehat, ya, dan kita dapat melaksanakan tugas kita secara maksimal. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan untuk yang Muslim akan saya pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin. Allahumma ighfirli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni. Allahumma arinal haqqo haqqo wajina tibaa wa arinal batila batila wajina istinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma husnul khatimah, Allahumma husnul khatimah, Allahumma husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah pada hari ini ada 4 materi yang akan kita ikuti bersama, ya. Yang pertama terkait dengan manajemen pelayanan COVID di rehabilitasi medik, di instalasi rehabilitasi medik. Yang kemudian berikutnya ada praktek dari front, yang semestinya kemarin materi ini sudah disampaikan kemarin oleh narasumber sebelumnya. Demikian juga berikutnya adalah praktek tentang mobilisasi pada pelayanan COVID, ya, pada pasien COVID. Dan yang terakhir adalah nanti bagaimana teknik dari airway clearance pada pasien-pasien COVID. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak sabar menunggu materi yang pertama, yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Sally. Untuk itu kami mengundang kepada Dr. Sally untuk hadir bersama kami. Ya. Silakan, Dok. Oke, saya berpindah tempat ya, supaya Dr. Sally terlihat jelas oleh kita semua ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai akan saya sampaikan dulu
CV dari Dr. Sally. Sebelumnya selamat pagi Dr. Sally, selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama kami semua, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pelayanan COVID khususnya di instalasi rehabilitasi medik. Bapak dan Ibu, ya, ini adalah waduh. Kalau kita lihat data-data Dr. Sally ini luar biasa ya. Masih muda tapi dengan segudang pengalaman yang tentunya ini menambah keyakinan kita bahwa hari ini kita mendapatkan narasumber yang tidak hanya kompeten tapi luar biasa. Nama lengkap Dr. Sally Christina Anggoro, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Kemudian tepat tanggal lahir Jakarta 3 Februari 81. Masih muda ya, Dok ya, dibanding dengan saya. Tinggal di perumahan Gading Arkadia, Blok N5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian alamat kantornya, instalasi rehabilitasi medik, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, yang beralamat di Jalan Raya Persahabatan, nomor 1, Jakarta Timur. Riwayat pendidikannya, aduh banyak sekali ya. Yang jelas melalui SD ya dok ya, dilalui dari SD. Kemudian kedokteran umumnya dari UI, dan kemudian spesialisasinya, kedokteran umumnya dari Universitas Atmajaya ya. Kemudian untuk spesialisasinya dari FKUI ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Riwayat pendidikan pelatihan kursus tambahan, waktu saya luar biasa ya, banyak sekali intinya banyak sekali ya, dalam dan luar negeri. Riwayat jabatannya saat ini beliau sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Persahabatan dari 2019 sampai sekarang. Beliau juga menjadi anggota Subkomite Manajemen Resiko Komite Mutu dan Keselamatan. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin itu saja terkait dengan Dr. Sally. Sebenarnya ini masih banyak sekali, tapi intinya kita tidak ingin mendengarkan atau menyampaikan CV Dr. Sally ya, tapi paparan yang akan disampaikan Dr. Sally. Untuk itu, kepada Dr. Sally, waktu dan tempat, silakan. Ya. Terima kasih, Pak Dede. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu, serta webinar hari ini. Saya pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Persahabatan, dari instalasi Diklat, dan juga tim-tim terkait, tim CMRS yang telah memfasilitasi acara ini untuk dapat berjalan sejak dari hari kemarin. Ya, izinkan saya untuk hari ini saya akan berbagi ya Ibu Bapak ya. Jadi saya mungkin akan berbagi bagaimana sih melakukan manajemen dari tim ya. Kalau tim itu kan tentunya banyak multidisiplin ya Ibu Bapak ya. Jadi multidisiplin ini yang merupakan tantangan buat kita semua ya. Jadi tantangan inilah yang perlu kita hadapin dan kita harus cari bagaimana solusinya. Oke. Bagaimana manajemen tim rehab medik dalam tata laksana rehabilitasi pasien COVID di RSUP Persahabatan? Oke, ini adalah beberapa kebijakan di RSUP Persahabatan. Jadi kira-kira bulan Maret itu rumah sakit kami telah menerima SK menjadi Rumah Sakit Pelayanan Pasien COVID-19. Nah, ini tentunya mengubah semua banyak hal ya, mengubah banyak hal di rumah sakit kita. Jadi pelayanan rumah sakit yang tadinya bisa menerima semua pasien, terutama untuk rawat inap, nah kemudian pasien kita hanya dengan COVID saja. Ini tentunya mengubah banyak hal dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian rumah sakit juga mengusung suatu SK mengenai tim sistem komando siaga bencana COVID-19 di rumah sakit ini. Kemudian juga ada penyusunan dari PPK COVID-19 terintegrasi yang kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Agus. Dan juga ada beberapa SPO terkait layanan pada pasien di COVID-19. Selain itu, di instalasi kami juga menerbitkan suatu surat tugas tentang penugasan tim kolaborasi rehabilitasi medik di RSUP Persahabatan. Ini sebagaimana yang Dr. Agus sudah sampaikan kemarin, saya tertarik bahwa konsep manajemen klinis COVID-19 itu merupakan tim, ya, jadi multidisiplin. Tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi terkait dengan banyak hal. Ya.
Kita semua tahu bahwa COVID-19 telah menyebabkan banyak hal, telah mengubah paradigma kita, termasuk juga menyebabkan komplikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dari pasien maupun dengan sistem di rumah sakit kita. Next. Oke, tadi Dr. Agus kemarin sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, belum ada terapi definitif untuk COVID-19. Jadi terapi yang diberikan hanya lebih bertujuan untuk menghambat perjalanan penyakit, melakukan tata laksana dari komorbid dan penyakitnya, dan tentunya untuk mencegah komplikasi. Dan tadi bahwa perlu kerjasama multidisiplin dalam tata laksana pelaksanaan COVID-19. Kemarin Dr. Agus sudah menyampaikan, ini saya cuplik sedikit, bahwa di suatu ruangan itu kita sudah membuat skema tim visit. Jadi pada hari yang bersangkutan itu dibikin tim visit, ada dokter A, B, C, dan D, dan salah satunya adalah dokter rehab. Next. Nah, ini adalah transformasi layanan rehabilitasi medik selama pandemi COVID. Tadi ya sudah saya sampaikan. Begitu juga dengan pasien rawat jalan ya. Pasien rawat jalan kita tidak bisa semua pasien datang asal masuk langsung ke gedung kita. Ke gedung kita itu namanya gedung Seruni. Jadi pasien dari awal sudah dilakukan screening. Bagaimana sih pasien tersebut? Jangan sampai memberikan resiko penularan infeksi COVID di rumah sakit kita. Dan bagaimana jumlah pasien? Tentunya berkurang ya. Boleh saya ceritakan mungkin bahwa tentunya terjadi dampak perubahan jumlah pasien di pasien rawat jalan kami. Ya, tadinya pasien kami cukup banyak ya, kemudian berkurang sekitar 50%-nya. Dan tapi ya syukurlah bahwa sekarang sudah lebih beranjak naik lagi. Dan bagaimana pasien rawat inap tadi, bahwa tadinya kita merawat pasien banyak diagnosa, nah ini hanya pasien khusus pasien COVID saja. Dan layanan di instalasi rehab medik tentunya juga berubah. Next. Nah, ini adalah kekuatan tim kita. Saya sangat bersyukur saya berada di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang telah mendukung ya, mendukung penuh instalasi kami dan tim-tim kami ya, bahwa dari direksi, dari dewas, dari tim-tim lain, dan juga bahwa kita dikaruniai SDM-SDM yang berkualitas di rumah sakit ini. Baik itu tim medis, tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Selain itu, kami juga memiliki beberapa komite ataupun tim khusus yang mumpuni. Ya, ini semua sangat memperkuat kekuatan kami. Dan di instalasi kami, kami juga memiliki tim yang sangat unggul dan solid. Kami terdiri dari 5 spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, 13 fisioterapi, 2 terapis okupasi, 2 terapis wicara, yang satu itu sayangnya sudah diterima di rumah sakit lain, jadi saya hanya tinggal memiliki 1 terapis wicara saat ini. Dan tidak lupa tentunya tenaga administrasi yang sangat besar perannya, serta cleaning service di instalasi kami, yang tentunya ini sangat mendukung berjalannya pelayanan di instalasi kami. Nah, ini adalah, mungkin ini sering didengar ya oleh Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sih kita melakukan kontrol infeksi, ya. Itu ternyata ada hierarkinya ya, mulai dari eliminasi, artinya kita secara fisik kita mengeliminasi atau meniadakan bahaya infeksi. Substitusi, artinya kita mereplace atau menggantikan bahaya tersebut. Nah, ini mungkin yang saya akan bahas adalah 3 jenis kontrol yang terbawah, yaitu engineering control, di mana di engineering control adalah kita melakukan isolasi orang atau pasien maupun staff-staff kita dari bahaya yang ada. Kemudian juga administrative control. Ini adalah kontrol di mana kita akan merubah bagaimana cara orang itu bekerja. Ini penting sekali Ibu Bapak ya. Jadi kita di sini bukan hanya bicara tentang patient safety ya, tapi juga staff safety. Artinya kita tidak hanya memikirkan tentang keamanan pasien, tapi juga terlebih lagi keamanan diri kita sendiri, termasuk tim kita. Dan tentunya adalah penggunaan APD ya. Ini merupakan kontrol yang paling bawah Ibu Bapak ya. Jadi tidak serta-merta dengan adanya APD itu berarti kita aman dari infeksi tersebut ya. Jadi jangan salah. Masih banyak kontrol-kontrol infeksi lain yang bisa kita lakukan. Ya, next.
Ya, terima kasih karena Rumah Sakit Persahabatan tadi ya sudah menerapkan berbagai engineering control di rumah yang sangat baik menurut saya. Jadi ini adalah salah satu dari bentuk kontrol dari rumah sakit. Salah satunya adalah bagaimana sih kesiapan nakes atau mungkin tenaga medis ya. Yang pasti sebelum kita turun melayani pasien COVID, kita harus siap fisik. Kemudian selain fisik, tentunya kita harus siap mental. Ya, kenapa sih siap mental? Kenapa penting di sini? Jadi bukan hanya fisik, bahwa kita staff yang bekerja itu harus sehat itu pasti. Namun mental ya kadang-kadang kita juga khawatir ya, karena tentunya pasti ada rasa ketakutan, pastinya ada rasa khawatir ya, apalagi jika berhubungan dengan keluarga kita. Kita nanti pulang kita bisa menularkan risiko ke anggota keluarga kita, ke kemudian ke pasangan kita, ke anak-anak kita, ini tentunya sangat menimbulkan dampak ya. Jadi yang ketiga adalah kesiapan untuk secara psiko dan sosial kita. Selain itu, tenaga kesehatan biasanya di rumah sakit kita sudah dilakukan screening rutin, tadi ya screening kesehatan dan juga screening kesehatan fisik maupun mental. Di rumah sakit kami memiliki dokter spesialis psikiatri. Itu yang memiliki formulir yang lengkap ya, tentang screening kesehatan mental. Nah, di sini nanti tenaga kesehatan akan di-screening, dan juga bagaimana penyakit komorbidnya. Setelah dilakukan screening rutin ini, maka nakes yang nanti akan terjun, kita screening satu persatu. Kita bisa tentukan ya, mungkin bisa kita susun jadwal dan lain-lain ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya Ibu Bapak ya. Selain itu juga bagaimana sih pengaturan jadwal? Jadwal ini juga tidak serta-merta setiap hari nakesnya itu bekerja ya. Kemarin sepertinya Dr. Agus juga sudah pernah bahas bahwa sama halnya dengan di divisi lain, kami di instalasi rehab medik juga memiliki kebijakan bahwa kurang lebih 2-3 hari nakes itu masuk ke ruangan isolasi, kemudian hari berikutnya dia boleh istirahat, artinya istirahat dari ruang isolasi. Jadi bukan berarti dia nggak masuk, tapi dia bisa masuk, tapi mungkin di dinas di zona hijau. Dan yang penting lagi adalah tadi ya, bahwa selain kita screening rutin dan lain-lain, tentunya harus diingat bahwa pola perilaku nakes ini harus terjaga. Tadi ya, bagaimana penggunaan APD, dan juga bagaimana sih melakukan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Kemudian dari instalasi K3, itu kami memiliki screening kesehatan khusus untuk para staf dan pegawai di rumah sakit, yakni adanya pemeriksaan swab PCR khusus untuk di zona merah yang dilakukan 3 minggu sekali, dan juga untuk pegawai yang di zona hijau itu dilakukan setiap 8 minggu sekali. Selain itu, adanya beberapa ketentuan terkait apabila ada pegawai yang bergejala ataupun memiliki riwayat kontak dengan kasus positif, itu kita punya aturannya. Next. Oke, ini saya akan berikan contoh skema tim rehab medik untuk di persahabatan ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kami memiliki berbanyak ruangan yang merawat pasien-pasien COVID dan juga pasien yang post-COVID. Jadi kita punya intensif di sini, kami punya tim ICU, ada 1 dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, dan 3 fisioterapi. 3 fisioterapi ini kami akan atur supaya ya tadi ya kita jeda. Jadi jangan setiap hari mereka masuk ke dalam zona merah, tapi harus ada istirahatnya. Begitu pula halnya dengan tim Soka atau tim Pinere yang kita atur juga tadi ya, ada beberapa jadwalnya yang kita kasih selang-seling. Demikian pula halnya dengan pasien-pasien yang di perawatan post-COVID ya Ibu Bapak ya. Jadi di sini kita mempunyai bangsal khusus untuk pasien dengan post-COVID, artinya pasien tersebut sudah negatif COVID, tapi memang masih membutuhkan perawatan dan tidak bisa dipulangkan. Jadi disinilah pasien-pasien tersebut kita rawat, dan di sini ada juga dari tim kita, 1 dokter spesialis rehab dan juga 1 fisioterapi. Pada deh ya. Oke. Sebenarnya kami awalnya memiliki tadi ya terapis wicara yang memang masuk juga ke dalam ruangan isolasi ini. Namun tadi sayang sekali karena terapis wicara kami sudah diterima di rumah sakit yang lain. Jadi akhirnya kita terpaksa belum ada dulu.
Okay, next. Ini adalah contoh jadwal jaga, ya Ibu Bapak ya, selama bulan November kami bikin jadwal terkait dengan tugas jaga teman-teman di ruang isolasi. Next. Okay. Ini adalah bentuk kontrol administratif, yaitu bagaimana sih kita merubah bagaimana para tenaga kesehatan itu bekerja. Ya, ini kenapa penting Ibu Bapak ya? Karena tadi ini merupakan salah satu bentuk kontrol dari infeksi dan ini sebenarnya letaknya lebih tinggi daripada tadi penggunaan APD. Bagaimana sih kita mengubah perilaku kita, kebiasaan kita agar kita dapat terhindar dari infeksi COVID. Next. Oke, kenapa sih harus berubah? Tadi ya, pasien COVID ini dirawat oleh kita ya, nakes dan juga tim-tim yang lain. Tentunya kita juga punya keluarga, tadi ya sudah saya sampaikan, bahwa setiap nakes yang terjun ke isolasi tentunya punya ketakutan atau mungkin kehati-hatian khusus ya, bahwa dia memiliki risiko, dia kontak dengan yang positif, artinya dia punya risiko dapat menularkan ke keluarganya. Ketika dia pulang ke rumah, atau ketika dia bersama dengan orang lain gitu ya. Jadi ini tentunya sangat-sangat berbahaya ketika nanti dia terjun ke masyarakat. Jadi memang kita harus berubah. Tidak bisa tidak. Kita harus putus mata rantai penularan dari COVID ini. Next. Nah, ini adalah beberapa kewaspadaan kita. Kewaspadaan standar, artinya kewaspadaan yang standar yang biasa kita lakukan, baik terhadap pasien, terhadap karyawan, terhadap para pengunjung, juga apabila ada tersangka, konfirmasi infeksi, ini harus kita lakukan. Dan juga bagaimana sih kewaspadaan berdasarkan transmisi. Next. Oke, ini adalah beberapa kewaspadaan standar kita terkait dengan APD, cuci tangan, kemudian pengolahan limbah, linen, lingkungan, dan juga bagaimana kita menempatkan alat-alat, menempatkan pasien, dan juga hal-hal yang lain. Dan ini berdasarkan tadi ya, transmisi secara kontak, droplet, maupun airborne. Next. Oke, Ibu Bapak, ini mungkin saya sharing sedikit bahwa sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ini kira-kira sejak Agustus ya, kalau nggak salah ya, di rumah sakit kita ya, dikenakan ya. Kenapa? Karena di bulan Agustus itu rumah sakit kita memiliki cukup banyak tenaga kesehatan dan juga yang non-nakes yang memang terkena dampak dari COVID ini. Ya. Puncaknya. Betul, kita boleh bilang itu puncak jumlah tenaga yang terkena. Jadi akhirnya kita tentu rumah sakit menentukan harus buat adaptasi kebiasaan baru ya. Bagaimana sih adaptasi kebiasaan baru itu? Artinya ketika tenaga kerja atau tenaga kesehatan kita bekerja itu kita menggunakan baju yang berbeda ya. Kita baju dari rumah, kita pakai masker seperti biasa dan jangan menggunakan seragam dinas dari rumah ya. Next. Bagaimana kita sampai ke rumah sakit? Tadi ya, cek suhu, cuci tangan, kemudian ganti baju yang kita pakai dari rumah dan kain maskernya, kita ganti dengan baju dinas atau seragam atau pokoknya baju dinas kita ya. Dan bagaimana dengan baju kita tadi? Kita lipat dengan lipatan dalam menjadi sisi luar. Kita simpan dalam tas tertutup atau kita masukkan ke dalam locker. Next. Nah, bagaimana sih perilaku teman-teman semua nakes di rumah sakit? Tentunya bagaimana kita harus mengenakan APD sesuai dengan zona, sesuai dengan profesi, risiko aerosol yang kita ada ya. Dan juga harus mengikuti semua peraturan yang ada. Dan kita diharapkan untuk membersihkan area kerja atau meja kita sebelum kita bekerja dan setelah kita nanti selesai bekerja. Dan yang pasti sering-sering cuci tangan. Lakukan hand hygiene. Oke, ya COVID tadi ya saya sampaikan telah mengubah bagaimana kita berinteraksi. Ya, artinya yang tadinya kita bisa sebelah-sebelahan, sekarang kita nggak bisa lagi ya. Jadi benar-benar hari ini kita ya pagi ini ya agak berjarak ya. Ya, agak jarak ya Pak Dede. Oke, terus tadi ya kita harus gunakan masker, kita harus buka jendela di pagi hari supaya tadi ya udara di dalam ruangan itu terdilusi. Dan kita harus menghindari makan bersama ya, kita tidak boleh makan dalam yang berdekatan atau dari satu piring. Dan kalau bisa menghindari menerima tamu dari luar.
Oke, ya, Ibu Bapak sekalian, ini saya sharing bagaimana sih di rumah sakit kita melakukan pengaturan mengenai zonasi, ya. Zonasi di rumah sakit kita ada zona hijau, zona kuning, dan juga zona merah. Next. Ya, ini adalah bagaimana sih di rawat jalan kita, ada beberapa instalasi ataupun divisi. Salah satunya adalah divisi rehab medik, ya. Divisi rehab medik untuk rawat jalan kita memiliki non-respirasi dan juga yang respirasi. Untuk non-respirasi kita tergolong jadi zona hijau. Jadi teman-teman di sini menggunakan APD level 1. Bagaimana, tapi level 2 ya sebenarnya. Karena kita tidak bisa sampaikan ini zona hijau murni, ya. Kemudian di zona merah, ini untuk yang kasus-kasus yang rehabilitasi respirasi, kita gunakan APD level 2A. Next. Ini adalah dirawat inap, ya, seperti teman-teman lihat. Di sini banyak sekali ruangan-ruangan kami, ya, tapi memang rata-rata adalah zona merah, ya. Next. Oke, ini adalah penggunaan APD sesuai zonasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada level kita gunakan di level 2, ya. 2A itu adalah masker bedah dan juga masker N95. Kemudian kita gunakan jas lab, sarung tangan, face shield, dan juga dengan sepatu boot, ya. Kemudian bagaimana dengan di zona yang level 3? Ya, level 3 untuk khusus ruang isolasi, tadi yang zona merah kita gunakan masker bedah, masker N95, kemudian kita pakai sarung tangan double, kemudian pakai face shield dan goggle, kemudian kita pakai baju all cover atau hazmat, dan juga kita menggunakan sepatu boot. Next. Oke, ini adalah beberapa foto teman-teman rehab medik yang telah menggunakan APD sesuai dengan zonasinya. Next. Oke, ini saya rasa teman-teman sudah tahu, ya. Oke, next. Oke, bagaimana pemasangan dan pelepasannya? Nanti mungkin sambil ini bisa di-share, ya. Kita pasang next. Ya, ini adalah beberapa video dari YouTube channel kami dari RSUP Persahabatan. Bagaimana sih pelepasan APD RSUP Persahabatan? Jadi main nanti aja. Ya, nanti aja, ya. Mungkin nanti kita akan putar di nanti, ya. Next. Oke, ini saya bahas sedikit mengenai intervensi respirasi khusus karena kaitannya dengan rehab, bahwa kita memiliki resiko paparan beberapa prosedur atau intervensi yang memang menghasilkan aerosol, ya, seperti halnya inhalasi, ya, kemudian penggunaan cuff assist, kemudian penggunaan tracheostomy, ya, atau penggunaan high flow nasal oksigen. Ini tentunya sangat berisiko dan kita harus hati-hati. Next. Oke, okay. Ini adalah beberapa masalah yang tentunya narasumber yang kemarin sudah banyak menjelaskan, ya. Adanya demam, adanya gangguan sensasi, adanya batuk, baik kering maupun produktif, ya. Meskipun sering kering, tapi biasanya tidak jarang beberapa kita temukan yang dengan masalah sputum, ya. Mungkin karena memang faktor imobilisasi atau infeksi sekunder. Kemudian adanya sesak, ya, dan juga desaturasi oksigen, adanya fatigue, imobilisasi, kemudian rendahnya endurance, baik kardiorespirasi maupun muskuloskeletal, ketergantungan aktivitas kehidupan sehari-hari, kelemahan otot, serta gangguan psikis dan juga emosi. Next. Disinilah peran kita. Kita harus memberikan support oksigenasi yang baik, kita harus memanage semua gejala yang ada, kita harus mencegah komplikasi, kita harus meningkatkan kapasitas fungsional melalui asesmen yang baik, persiapan latihan, tata laksana yang optimal, dan juga penentuan target yang mampu laksana dan melakukan re-evaluasi. Oke, tadi, ya, bahwa pada pasien COVID mereka terisolasi, jadi biasanya bisa ditemanin oleh satu anggota keluarga, ini dia hanya sendirian. Bagaimana gejalanya mereka muncul, bagaimana mereka sulit lepas dari ventilator, adanya risiko infeksi, imobilisasi, gangguan komunikasi, gangguan kognitif dan mental. Ini semua membuat pasien COVID jatuh dalam sindroma dekondisi dan tergantung aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jadi nantinya dapat menimbulkan baik itu ulkus, DVT,
kemudian chronic illness polineuromyopati, dan nantinya dapat menyebabkan disabilitas yang lebih lanjut. Next. Ini adalah jurnal yang menentukan bahwa bagaimana pentingnya prone position, pentingnya mobilisasi teknik, dan pentingnya melakukan teknik bronchial hygiene. Next. Ya, nanti ke depan kita akan melihat sama-sama bagaimana sih kolaborasi tim kami. Ya, kita akan memberikan beberapa video praktik, baik tentang prone, tentang mobilisasi, dan juga tentang bersihan jalan nafas. Akhir kata, pasien COVID-19 mengalami masalah medis dan fungsional yang membutuhkan deteksi dan tata laksana medis dan rehabilitasi sedini mungkin. Untuk memberikan tata laksana itu, kita perlu kerjasama tim multidisiplin. Dan pentingnya manajemen tim dalam mengatur alur, menjalin komunikasi antar anggota ini sangat menentukan optimal tidaknya tata laksana pasien tersebut. Dan yang pasti, saya tahu mengubah kebiasaan memang tidak mudah, namun kita pasti bisa jika kita mau berubah dan kita sadar bahwa penting sekali untuk kesehatan dan keamanan kita dan juga buat pasien. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sally, sudah sedemikian banyak hal-hal yang dipersiapkan oleh tim rehabilitasi ya di Rumah Sakit Persahabatan ini. Ini tentunya memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Sally, bahwa COVID ini mengubah segalanya dan termasuk siapa saja, termasuk kita tenaga kesehatan ya. Artinya memang tadi apa yang disampaikan panjang lebar, kenapa harus segitu banyaknya yang harus dipersiapkan, karena memang ini sekali lagi saya sangat tertarik dengan statement Dr. Sally yang mengatakan bahwa ini untuk melindungi staf dan juga pasien. Melindungi staf supaya tidak tertular oleh pasien katakan, atau sebaliknya, pasien yang tertular oleh staf. Nah, ini semua dalam rangka itu, saya kira ini menarik sekali ya, dan Bapak Ibu yang memang ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan saja ditulis di chat ataupun nanti kita ada sesi diskusi ya di akhir sesi setelah nanti kita menampilkan tim-tim dari tadi, pro mobilisasi dini dan juga airway clearance ya. Nah, itu nanti kita akan ada sesi diskusi, atau mungkin monggo yang takut kelupaan silakan ditulis di chat, nanti kita bantu sampaikan. Terima kasih Dr. Sally untuk waktunya, ini paparan yang luar biasa, sangat berharga sekali untuk kita semua ya. Mudah-mudahan demikian ini akan menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan untuk para tenaga kesehatan, termasuk untuk saya ya, untuk saya, sehingga dalam menghadapi COVID ini kita semakin siap ya. Selesai itu, sekali lagi terima kasih Dr. Sally atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata permasalahan COVID tidak hanya soal bagaimana menghadapi pasiennya. Tadi Dr. Sally sudah panjang lebar menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kita selaku tenaga kesehatan. Berikutnya akan kami panggilkan tim ya, nanti karena kita ada 3 tim ya, tadi saya disampaikan ada tim prone, kemudian tim untuk mobilisasi dini, dan juga tim ini. Untuk itu, untuk yang sesi pertama ini, sesi kedua, kami panggil tim untuk ICU ya, tim prone. Silakan, ada 3 orang ini para pembesar rehab medik nih ya. Yang pertama Pak Ika, silakan Pak Ika. Kemudian ada juga Pak Novan ya, dan Pak Ivan. Ini memang para pembesar rehab medik ya di instalasi rehab medik Rumah Sakit Persahabatan. Pembesaran. Selamat datang. Ya, kita agak ini dulu ya, atur ya, jarak posisi dulu ya, supaya nanti jangan sampai acara ini malah menimbulkan kasus baru gitu ya. Iya. Insya Allah kita jaga itu ya. Selamat datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua sudah berbagi, sudah berkenan hadir berbagi dengan kita semua. Hari ini yang hadir ada berapa nih? 150-an ya, 150-an yang hadir. Tentunya ini ingin berbagi pengalaman ya teman-teman, karena saya tahu teman-teman inilah
pelaku-pelaku di lapangan terkait dalam pelayanan COVID khususnya di fisioterapi, ya, fisioterapi pelayanan COVID, ya. Untuk itu langsung saja silakan siapa yang akan jadi juru bicaranya, ya, dari tim PRON ini. Nah, PRON, kenapa PRON dan sebagainya nanti akan dipaparkan. Untuk itu silakan tim satu, waktu dipersilakan. Mohon izin, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara mengenai teknik PRON pada pasien COVID-19. Untuk menyusul waktu kita langsung saja secara teknis. Kenapa sih PRON itu dibutuhkan? Tujuannya apa? Kenapa sih kita melihat pasien dari desaturasinya turun atau saturasi turun? Sehingga kita mengharapkan supaya cepat target oksigenasi pada pasien, terutama pasien yang tidak terkoreksi meskipun terpasang ventilasi mekanik. Di ICU itu sendiri tidak semua pasien memakai ventilasi mekanik. Ada yang masih memakai nasal kanul biasa, masih high flow nasal kanul. Yang kedua, untuk mempercepat proses weaning atau penyapihan ventilasi mekanik sampai pasien ekstubasi. Tentu kita di sini juga harus memotivasi pasien agar cepat terekstubasi sehingga bisa nafasnya bisa lebih baik lagi, teratur, tidak cepat. Selain itu, kita juga PRON sendiri berfungsi untuk optimalisasi ventilasi pada pasien COVID-19. Di mana pada webinar yang sebelumnya telah disampaikan banyak sekali ya mengenai teorinya bahwa pada saat posisi kita supinasi atau terlentang, alveoli terisi infiltrat sehingga tertekan ke arah bawah. Untuk merubah posisinya kita menggunakan posisi PRON sehingga alveolus yang mengandung banyak infiltrat, alveolus yang sehat itu akan lebih bebas berkembang. Di dalam paru kita sendiri seperti kita ketahui kan terdapat 3 juta kurang lebih alveolus dan memiliki 6 miliar kapiler pembuluh darah. Nah, sebelum kita melakukan PRON, mungkin kita harus menilai kontraindikasi PRON itu sendiri. Kita lihat dari tekanan darahnya, sistolnya tidak lebih dari 130, atau diastolnya tidak kurang dari 60, atau MAP-nya range-nya antara 60 sampai dengan 65 sampai dengan 115. Serta tidak ada trauma dada atau trauma cervical dalam kasus ini, mungkin lebih banyak untuk post-operasi. Yang terakhir kita lihat tidak ada pendarahan intrakranial. Next. Untuk persiapan PRON itu sendiri, apa sih sebenarnya secara garis besar? Kita bisa membagi, yang pertama persiapan dari perlengkapan yang dibutuhkan, kita harus memikirkan dulu berapa buah bantal yang dibutuhkan, minimal biasanya kita membutuhkan 2 bantal atau 3 bantal untuk dilekan di daerah sternum dan di daerah pelvis. Serta satu untuk menyangga dahi atau kita biasa sebutnya dengan bantal donat. Atau kita bisa nanti bikin di dalam video nanti bisa ditampilkan kalau bantal donat itu terbatas. Dan kedua tentunya persiapan pasien itu sendiri. Kita harus memastikan kesiapan tim. Kita harus memilih leader di mana fungsi leader itu memastikan airway serta hemodinamik pasien supaya optimal. Atau leader harus bisa memberikan aba-aba supaya kolaborasi tim itu sendiri sinkron. Jadi di dalam persiapan ini kita harus menentukan ada perawat, fisioterapis serta dokter. Kemudian berapa sih tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk PRON transition? Bisa kita siapkan 7 orang. Jadi satu leader itu berfungsi di kepala untuk menjaga ETT, memberikan aba-aba, dan 3 orang di sisi kiri dan sisi kanan. Minimal kita bisa membutuhkan 5 petugas kesehatan. Tapi kalau pasiennya obes ya tetap balik lagi ke 7 orang. Sebaiknya 7 ya. Ya, 7 orang. Menghemat energi juga pada dia. Kan soal kita pakai hazmat, sudah berkeringat, istilahnya. Betul. Nah, gitu. Perlu hemat energi. Oke, untuk persiapan jangan lupa terakhir kita berdoa. Dan kalau di ruang ICU pasien kan
tidak sadar, ya tetap kita berdoa bagi pasien yang masih sadar aktif. Salah satunya yang mungkin tujuan doa itu kan jadi lebih tenang, lebih relax, memberikan motivasi ya. Oke, next. Ya, ini yang perlu diperhatikan hal-hal pada saat pronasi, tetap kita pastikan kewatenan ETT tadi dari tim perawat sebagai leader di kepala. Kita juga bisa mengingatkan untuk melepaskan semua tensi plester ETT-nya. Mungkin itu lebih teknis tim leadernya. Yang kedua, dari perawat juga bisa melakukan saksioning sebelum dan sesudah pronasi. Tetap dipantau kestabilan hemodinamiknya dengan atau tanpa obat-obatan inotropik atau yang buat membuat potensi jantung. Tingkat sedasi pasien sesuai dengan instruksi dari EKG atau dokter anestesi agar pasien tetap dalam kondisi tenang. Selanjutnya, amankan dan cek kepatenan setiap device seperti CVC atau central venous catheter, ETT atau extracranial tube, BC, download catheter, dan nasogastral tube yang terpasang di pasien agar tidak lepas dan tertekuk. Jadi kita lepaskan manset, semua ECG tadi, kabel-kabelnya, dan setelah perpindahan posisi prone, jangan lupa untuk menempelkan kembali elektroda untuk meletakkan ECG tersebut. Yang terakhir tadi dental donut di posisi kepala, di dada, dan panggul, dua buah atau tiga buah dental. Ya, next. Ya, ini seperti sebelumnya, kita sudah melepaskan, pasien sudah ada prosesi dipasang kembali, bantal juga sebentar, tetap dipantau, dan tidak lupa mungkin untuk nanti bisa kita proposition mulai dari rolling. Kalau pasien, kita lihat dulu arah ETT-nya, misalnya arah ETT-nya ke arah kanan, kita kontralateral ke kiri. Sebelum rolling, kita letakkan bantal dulu terlebih dahulu. Kita bisa dengan membungkus selimut semua. Kita bisa saksikan nanti di video. Atau tanpa selimut, tapi tetap terjaga posisi bantal agar tidak berubah. Ya, next. Nah, untuk setelah pron, itu posisi tangan pasien perlu diperhatikan. Terkadang pasien, kalau untuk posisi yang pasien yang total care, mungkin udah otomatis ya tangannya ke belakang begini, kita pindahkan ke arah depan pelan-pelan dengan wide position. Kenapa tangannya dengan relax position? Karena pada saat posisi prone dengan wide position, iga ini akan terangkat sehingga posisi ruang anterior dan posterior sangkar torak itu 20% lebih maksimal dalam inspirasinya. Yang kedua, kita jangan lupa untuk mengecek pergerakan abdomen dengan masukkan tangan di antara kedua bantal, dada, dan pelvis. Kalau misalnya tangan kita nggak bisa masuk, berarti itu terlalu strict ya, batas antara dada dan bantal di dada dan bantal di pelvis. Cuma tetap kita cek vital sign, saturasi oksigen, dan tetap mengevaluasi jika ada perubahan sebelum dan setelah dilakukan prone. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan prone pada pasien aktif. Yang pertama itu kita harus lihat apakah pasien itu ada kontraindikasi enggak. Seperti yang tadi sudah Kak Ikap jelaskan, seperti trauma cervical, trauma dada, ataupun ada perubahan tekanan intrakranial, itu kita harus benar-benar harus cek. Setelah itu kita harus cek hemodinamik pasien, apakah stabil atau tidak. Kita periksa saturasinya, kita periksa tensinya, dan kita periksa oksigen dan lain-lainnya. Setelah itu kita melakukan edukasi. Kita menanyakan pada pasien, apakah pasien pernah tengkurap sebelumnya. Terkadang banyak juga pasien yang di rumah tidak pernah tengkurap, terus pada saat tengkurap pasien jadi panik. Nanti timbul sesak atau timbul batuk pada saat tengkurap. Sehingga pada saat tengkurap pasien tidak mendapatkan hal-hal yang optimal untuk pada saat posisi pronasi. Jadi kita harus pastikan pasien pernah tengkurap atau tidak. Terus yang selanjutnya kita harus mengedukasi pasien bagaimana teknik
yang benar pada saat tengkurap untuk menghindari pasien supaya tidak panik dan tidak sesak. Selanjutnya, untuk persiapan alat, yang pertama kita harus siapkan bantal. Siapkan satu bantal untuk ditaruh di dada atau di sternal. Lalu, kalau misalkan pasiennya obesitas, yang pasien aktif kita harus bantu dengan penempatan bantal di panggul. Selanjutnya, kita harus lepaskan sementara elektroda, ECG, tensi, saturasi, atau kateter pasien juga kita harus pindahkan supaya nanti pada saat pasien mau melakukan posisi prone, dia akan nyaman. Ya, selanjutnya, instruksikan pasien ke posisi duduk secara perlahan, secara pelan. Pada saat posisi duduk juga kita tidak langsung untuk menginstruksikan untuk tengkurap, tapi kita harus berikan breathing control, pasien tunggu relax dulu, baru nanti kita instruksikan untuk tengkurap. Ya, selanjutnya pastikan kita harus menyiapkan satu bantal di depan pasien. Pada saat posisi tengkurap nanti bantalnya ditempatkan di dada. Terus selanjutnya instruksikan pasien untuk melakukan posisi tengkurap. Biasanya kami menginstruksikannya dengan cara posisi merangkak atau posisi sujud, kemudian meluruskan kakinya hingga posisi tengkurap. Saat posisi tengkurap, kita juga harus ajarkan balik lagi breathing control, relaksasi, supaya nafasnya enak, tidak sesak, dan tidak panik. Terus selanjutnya, yang paling penting juga sih, karena ini dilakukannya cukup lama, 2-4 jam, jadi kita harus melihat posisi bantal di sternal dan posisi di tangannya apakah sudah benar atau tidak. Sehingga menghindari dari adanya cedera atau overstretch pada bahu. Ya, selanjutnya. Ya, setelah itu kita pastikan pasang kembali elektrodanya, elektroda ECG, saturasi, dan tensi pada pasien. Setelah kita pastikan itu sudah terpasang semua, kita harus pastikan apakah pengembangan paru pada pasien itu normal dengan memperhatikan posisi torak dan abdomen saat tron. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat cek vital sign-nya dan evaluasi perubahan saturasi oksigen. Biasanya kalau di ruang rawat inap atau ICU, saat pasien dilakukan prone yang tadinya di bawah 93, langsung naiknya cepat menjadi 97 atau mungkin maksimal sampai 100. Oke, lanjut ya. Next. Oh ya, sekarang saya akan menjelaskan durasi pronasi. Durasi pronasi pada pasien dengan bantuan ventilator itu sekali sehari selama 12-16 jam. Tapi kita harus perhatikan, harus merubah posisi kepala dan lengan setiap 4-7 jam supaya tidak terhindar dari cedera atau overstretch tadi. Selanjutnya, kalau untuk aktif atau tanpa bantuan, ventilasi dapat dilakukan selama 2-4 jam sesuai dengan kondisi pasien dan kembali lagi kepada toleransi pasien masing-masing. Oke. Okay. Mungkin video ya. Kalau ini untuk yang ini yang pasiennya tidak sadar. Yang tadi. Oh iya. Video. Ada video ya? Iya. Ini dokumentasi tim dari TV channel Rumah Sakit Sahabatan. Bisa dilihat hal-hal yang diperhatikan pada saat melakukan posisi prone pada pasien dengan ventilator.
Iya. Disampaikan oleh Ika, kan dibungkus selimut nih. Nah, ini bantalnya sudah ada di dalam lakian itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya juga tanpa selimut. Buat batal nanti terbatas di ruang ICU. Kita bisa berkreasi ya, jadi jangan mengandalkan lift gitu ya. Jangan lupa posisi tangan. Yang video yang pasien masih aktif boleh ditampilkan. Kita akan coba latihan pasien yang masih aktif ini ya. Kita tanyakan dulu keluhannya, kita perkenalkan diri kita tes dulu dari tim psikologi, berikan latihan floor dan mengedukasi pasien tersebut seperti apa nanyakan tadi sudah floor sebelumnya. Nah, peron sebelumnya kita motivasi. Ada kalau pasien juga tetap menolak, ya memang kapan ya masalahnya. Kita tidak bisa memaksakan demi kepentingan bersama. Agar pasien tidak jatuh ke level penyakit yang lebih severe atau lebih berat lagi. Kita edukasi terus atau kita bantu ayu ya masalahnya. Kita harus minta-minta menunjuk pelan-pelan. Tapi ini mungkin saya ingin klarifikasi, ini simulasi ya? Iya, simulasi. Kayaknya tidak ya. Ini simulasi ini ya. Fokus pada gerakan gitu kita ya. Dan fokus pada orangnya. Iya. Ya, latihannya aja ya. Maaf. Kita tanyakan, nanti kita ingatkan, ada keluhan nggak selama perubahan posisi, seperti nyeri dada, atau pusing, atau mual, harus dilaporkan kepada kita. Ini kita tetap edukasi juga, nanti ada bantal diletakkan di dada, cara pronnya yang benar. Ini kita menampilkan pron seperti tadi Mas Rahman jelaskan, jadi merubah posisi dari kepala di kaki, kaki di kepala. Jadi bukan jungkir balik pasiennya, tetap selamat. Nah, kita lihat kan, kalau sebelah kanan ada optiflow atau sebelah kirinya terpasang siring pam yang banyak, berlapis-lapis. Mungkin perawat sedang tidak ada, nah, kita biasanya memposisikan posisi sujud, ya, posisi. Kita juga dia sudah tidak terpasang optiflow atau lebih searah, monitor searah atau siring pam searah dengan optiflow, kita bisa tinggal rolling ke arah kiri atau kanan. Tetap jangan dilakukan buru-buru, kita tetap perlahan, tetap mengedukasi pasien agar mengontrol nafasnya, tidak panik. Kita lakukan pendekatan dulu ya Mas Sofanya. Iya. Kita keep in touch dulu dengan pasien, membuat pasien nyaman dulu. Benar. Kita bantu pasien tetap dengan gerakannya yang pelan-pelan. Kita ratakan bed, jangan lupa kepalanya. Dan pastikan selang tidak tertarik, selalu tertarik ke depan. Terutama selang oksigen. Oke. Tetap jaga CVC tetap terpasang. Itu kan tercabut sebentar, kita langsung perbaiki, kita dekatkan yang monitornya bisa. Dan edukasi pasien untuk menoleh kanan kiri, jadi jangan stick pada satu posisi kepala agar tidak cepat pegel lehernya. Lama juga memang tadi sampai 12 jam kan tadi ya? Iya, kalau posisi aktif 2 sampai 4 jam. Ya.
Yang gini ya Pak, angkat dikit Pak. Nah, udah nyaman gini. Ya, ini satunya saya dorong dulu ya. Kita pastikan kembali posisi sudah aman dan nyaman. Pasien kita tanyakan sudah nyaman belum? Selimuti kembali. Bapak sambil atur nafasnya ya. Atur nafasnya lagi, tarik nafas dari hidung, dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung. Saya edukasi pasien untuk latihan breathing exercise juga ya, selama posisi pron. Atau dulu sudah masalah, bisa boleh sambil tidur. Ini kita edukasi juga dalam sekali sejam atau dua jam sekali untuk menggerakkan kakinya. Nah, disampaikan kemarin kan ya, kalau ada latihan aktif, merangsang miokin sehingga membantu metabolisme otot untuk mengurangi beban kerja paru untuk intake oksigen itu sendiri. Terima kasih. Sudah cukup ya. Ini? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi penyajian dari teman-teman fisioterapi. Ini kebetulan teman-teman ini berdinas di ICU ya, terkait dengan bagaimana teknik-teknik melakukan PRON di ICU terutama di sini ya, bagi pasien dengan COVID. Terima kasih atas perkenan dari teman-teman semua untuk berbagi pengalaman dengan kami semua. Dan tentunya masih ada beberapa hal lagi yang akan kita sampaikan atau kita bagikan pada teman-teman terkait dengan pelayanan COVID. Seperti yang saya sampaikan, masih ada bagaimana teknik mobilisasi dini, kemudian juga ada nanti airway clearance-nya. Tadi digarisbawahi oleh Dr. Sally ataupun narasumber sebelumnya di hari Jumat kemarin, meskipun secara umum itu adalah batuknya kering ya, tapi tidak sedikit pula ada yang memang dengan batuk-batuk yang sputum atau produktif, sehingga kita memerlukan satu teknik-teknik untuk bagaimana pengeluaran atau pembersihan jalan nafasnya ya. Silakan bagi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditulis ya, nanti mungkin pada sesi diskusi nanti akan kita bahas bersama-sama ya, untuk pemecahan masalahnya dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini sebuah ajang berbagi pengalaman yang mudah-mudahan kita saling melengkapi. Dengan demikian maka pelayanan khususnya fisioterapi dan juga rehabilitasi, tim rehabilitasi ini semakin baik, semakin bagus, dan pada akhirnya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena musibah tertular dengan COVID-19 ini ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jangan keluar dulu dari channel ini ya, karena masih ada dua topik yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Untuk itu kita lanjutkan sesi kita ini ke yang ketiga, yaitu mobilisasi dini. Kebetulan di kita juga sudah ada hadir ya tim fisioterapi yang pada kesempatan pagi ini akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mobilisasi pada pasien-pasien dengan COVID. Untuk itu, langsung saja waktu kami persilahkan kepada tim fisioterapi mobilisasi ini. Dalam hal ini ada Mbak Nia, kemudian ada Mas Ari, dan juga ada Mbak Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Putri, fisioterapi di Rumah Sakit Persahabatan, akan memaparkan tentang mobilisasi pada pasien COVID-19. Oke, pada pasien COVID-19 yang mengalami imobilisasi, kenapa penting dilakukan mobilisasi? Karena pada pasien dengan mobilisasi, dia akan berisiko terkena sindroma dekondisi. Sindroma dekondisi ini
yaitu penurunan pada fungsi fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi hampir seluruh sistem pada tubuh. Oke, dan kita bisa lihat di sini fisiologi tubuh pada saat bed rest, yaitu meningkatnya HRS dan seluruh level aktivitas, meningkatnya risiko defen trombosis, menurunnya VO2, terjadi penurunan massa otot dan kekuatan otot, dan terjadi penumpukan sputum serta penurunan pertukaran gas. Tuh. Karena risiko-risiko di atas, pasien berisiko juga terkena penurunan fungsi, seperti penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari, penurunan endurance saat aktivitas, juga penurunan keseimbangan serta koordinasinya. Bahkan, pasien-pasien yang telah lama imobilisasi dapat dapat terkena kecemasan, gangguan kecemasan, serta depresi. Next. Oke, kenapa sih kita perlu untuk mobilisasi pasien ini? Karena diharapkan kita dapat mencegah dan mengurangi penumpukan sputum, pneumonia, dan atelektasis, mencegah penurunan LGS dan penurunan massa otot, mengoptimalkan oksigenasi, mengurangi statis vena, dan mencegah trombosis, serta mempertahankan atau meningkatkan toleransi latihan, sehingga nanti diharapkan pasien akan kembali beraktivitas seperti semula, dan kualitas hidupnya juga akan terjaga. Next. Oke. Jadi sebelum kita melakukan mobilisasi pada pasien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sebagai gambaran relatif saja, yaitu hemodinamiknya harus stabil. Yang kedua, tensi tekanan darah pasien, sistolnya antara 100 sampai 140 mmHg, diastolnya 80 sampai 105 mmHg, MAP-nya antara 70 sampai 100 mmHg. Lalu suhu tubuh pasien di bawah 38 derajat Celcius. Hb-nya di atas 7 gram per desiliter, serta kadar gula darah yang memungkinkan untuk kita berikan latihan kepada pasien tersebut. Lalu fungsi pernafasan pasien kita lihat harus stabil, yaitu FPO2 di atas 90%, dan ketika kita berikan latihan, penurunan FPO2-nya tidak lebih dari 4%. Oke, next. Bisa dilihat di sini kadar gula darah yang kita rekomendasikan untuk dilakukan latihan yang berwarna hijau, 80-100. Tapi kembali lagi, kita lihat toleransi pasien juga, dan kita tanyakan apakah selama dilatih pasien ada keluhan. Untuk yang warna kuning, antara nilai 75-150 masih bisa kita latih, cuman kita lihat lagi kondisi pasiennya, dan kita lihat apakah pasien mampu, lalu kita latihan sesuai dengan toleransi pasien. Oke, di sini level kemampuan pasien kita bagi menjadi dua, yaitu mobilisasi pasif dan mobilisasi aktif. Mobilisasi pasif ini kita lakukan saat pasien memang benar-benar membutuhkan bantuan saat bergerak. Jadi kita benar-benar dalam dengan penurunan kesadaran sehingga dia tidak mampu untuk bergerak secara mandiri. Untuk mobilisasi aktif, kita bisa dengan bantuan ataupun dengan tanpa bantuan atau pasien full mandiri. Next. Di sini kita bisa lihat beberapa gambar untuk mobilisasi pasif ekstremitas atas. Ini secara garis besarnya, yaitu dengan elbow flexi ekstensi, shoulder internal eksternal rotasi, shoulder flexi ekstensi. Kita langsung aja. Bisa. Terus pasif palm dan fingernya. Kita gerakan pergelangan tangan dan jari-jari pasiennya. Oke, next. Kalau yang ini adalah mobilisasi pasif untuk ekstremitas bawah. Kita gerakkan hip dan knee-nya fleksi ekstensi secara bersamaan. Lalu abduksi hip-nya kita gerakkan. Buka tutup kakinya kanan kiri. Oke. Ankle pumping digerakkan pergelangan kaki pasien. Ini untuk mencegah DVT, ya. Terus di stretching
gastrocnemius-nya untuk mencegah kontraktur juga karena ya, next. Oke. Ini adalah posisi miring kanan kiri. Posisi miring kanan kiri ini bertujuan untuk mencegah penumpukan sputum pada paru, lalu untuk mencegah dekubitus pada pasien yang dia memang tirah baring lama dan benar-benar total care. Miring kanan kiri ini baiknya dirubah setiap 2 jam sekali. Ya, jadi kurang dari itu nggak masalah. Oke. Oke, selanjutnya adalah mobilisasi aktif. Tahapan pertama yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi dasar pasien dulu melalui quick test. Jadi, pada saat pertama kita datang, kita minta pasien untuk menggerakkan kedua tangannya ke atas, dan kedua kakinya ke atas. Apakah pasien mampu untuk melakukannya secara mandiri, apakah gerakannya berat atau tidak, seperti itu. Kalau pasien mampu melakukan gerakan aktif pada ekstremitas bawah, kita lanjutkan untuk duduk di tepi bed. Jadi kita minta pasien untuk duduk di tepi bed dengan kaki diturunkan dengan 90 derajat ya. Kayak gitu. Oke, kita tanyakan kepada pasien feedbacknya, apakah pusing ataupun ada penambahan sesak nafas. Kita lihat monitornya juga. Oke. Oke, jika bagus, maka kita minta pasien untuk berdiri secara mandiri. Oke, pada saat berdiri ini kita lihat apakah berdirinya sudah stabil dan bisa kita lihat keseimbangan berdirinya juga. Oke, jika baik, tak ada keluhan, kita tanya feedback pasien dan kita lihat monitornya bagus dan stabil, kita minta pasien untuk berjalan di tempat. Jika berjalan di tempat, kita lihat apakah waktu berjalan di tempat itu stabil atau tidak. Kita tanyakan kepada pasien, berat tidak kakinya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah itu akan berjalan aktif dengan bantuan atau tanpa bantuan. Dengan bantuan di sini adalah apakah pasien membutuhkan alat bantu seperti walker ataupun tripod, seperti itu. Jika iya, maka kita akan sediakan. Lalu berjalan aktif dengan bantuan oksigen. Jika pasien memang membutuhkan bantuan oksigen, kita akan membawakan oksigen portable. Jadi pasien bisa jalan di sekitar bed dengan lebih nyaman. Ini contoh pasien yang berjalan menggunakan walker. Next. Oke. Edukasi pada pasien dengan COVID-19 ini penting dilakukan karena latihan yang kita berikan itu harus dilakukan oleh pasien paling enggak setiap hari. Dan setiap hari enggak cuma pada saat kita berkunjung, pada sore harinya kita minta pasien untuk mengulangi apa yang kita latih tadi. Seperti itu. Untuk memotivasi pasien, motivasi pasien sangat penting karena pasien-pasien kita itu kebanyakan depresi. Ya. Kebanyakan seperti itu, gangguan kecemasan gitu. Jadi takut misalnya kalau tidak ada terapisnya, Mbak, saya enggak takut untuk bergerak gitu, takut untuk berdiri. Nah, kita edukasi dan motivasi pasien untuk tidak takut dan bahwa dia aman untuk melakukan gerakan itu, seperti itu. Ya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat, aman, dan produktif. Selanjutnya akan ditampilkan video simulasi mobilisasi untuk pasien di ruang rawat. Aku gerakin tangannya ya. Ini adalah. Nah, ini adalah simulasi, video simulasi latihan fisioterapi pada pasien yang pasif dengan adanya penurunan kesadaran dan tirah baring. Fisioterapi datang untuk melakukan gerakan pasif yang dilakukan pada semua bidang gerakan di setiap anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Di contoh video ini,
gerakan pasif pada bahu, gerakan pasif pada siku, gerakan pasif pada tangan dan jari-jari. Kak, Sian. Cara kakinya ya, Pak ya, gerakannya. Oke. Ada ankle pumping, dan kita berikan juga stretching dasarnya mencegah terjadinya pemendekan otot. Dilakukan kan? Lakukan flexi dan ekstensi demi. Ini juga gerakan abduksi dan aduksi dari hip. Ada endorotasi dan ekstrotasi. Mobilisasi pasif. Mobilisasi pasif tadi bertujuan untuk mencegah terjadinya dekondisi. Lanjut ke kita masuk ke positioning miring kanan kiri. Kita lihat videonya. Dulu ya. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya Putri bahwa posisi miring kanan kiri ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan sputum dan mencegah terjadinya dekubitus. Kita menggunakan bantuan bantal biasanya untuk memposisikan pasien agar lebih nyaman. Posisi miring kanan kiri ini dilakukan maksimal per 2 jam. Tentunya harus berkolaborasi di ruangan itu harus berkolaborasi. Itu tadi adalah simulasi mobilisasi secara pasif. Lalu video berikut ini adalah pasien COVID-19 yang memang mampu melakukan mobilisasi aktif. Kita lihat videonya. Kita perkenalkan diri dulu. Kita tanya apakah ada keluhan seperti pusing, apakah ada sesak. Ya, sambil kita pantau monitor saturasi baik, heart rate nya juga baik, dan kita lakukan tes pemeriksaan gerak dasar melalui quick test. Oke, mengangkat kedua tangan. Oke, sekarang coba kakinya satu-satu. Mengangkat kaki. Ya. Melihat apakah adanya keterbatasan gerak. Ternyata pasien ini bagus, tidak ada keterbatasan gerak. Lanjut. Ya. Pak, kita duduk dulu ya. Oke, tempat tidur ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan bertahap ke arah duduk sendiri. Ya. Duduk ketibet. Oke. Sambil setiap perpindahan posisi harus tetap ditanya. Ya. Harus tetap kita lihat vital sign pasien. Duduk. Pak, coba sekarang kakinya gerak-gerakin. Ya. Kita juga bisa lihat apakah perkembangan duduk pasien masih sudah bagus dengan mengangkat kedua tangan. Oke. Perkembangan pasien ini lumayan baik. Sehingga nanti kita akan tingkatkan untuk ke arah berdiri aktif. Sip. Nah, bagus deh. Sip. Oke, lanjut. Pak, kita sudah siap buat berdiri dan berjalan ya. Karena pasien masih termonitoring, sehingga kita harus perhatikan tensimeter yang masih melekat, dilepas dahulu, kabel-kabel, sirkuit, EKG harus dilepas, saturasi juga. Oke, kita ganti saturasi portable di jari pasien untuk kesiapan berdiri dan berjalan. Biasanya setiap perubahan posisi ini pasti mengalami
ada pusing atau tidak, kita harus tanya keluhan pasien. Dan kita yakinkan kepada pasien bahwa pasien bisa. Pasien tidak usah takut untuk berdiri karena kita melakukan supervisi. Oke, saturasi telah terpasang di jari pasien. Oke, oksigen pada pasien ini sudah terpasang ke tabung oksigen yang portable sehingga kita bisa melatih nanti untuk berjalan. Oke. Sebelumnya kita bisa melihat juga kemampuannya dengan latihan jalan di tempat. Jika pasien sudah mampu, bisa dilakukan. Mulai berjalan tetap dalam supervisi oleh fisioterapi. Jika memulai action, meminta bantuan di ruangan bisa menggunakan, bisa bersama dengan perawat berjalan di sekeliling tempat tidur dan di dalam ruangan isolasi. Enggak. Karena melihat pola nafas pasien yang sudah mulai cepat, heart rate-nya di atas 100, memang biasanya pasien-pasien COVID-19 ini HR-nya memang agak tinggi. Maka oleh karena itu, setiap toleransi latihan dan mobilisasi harus diatur dengan relaksasi, dikelilingi oleh relaksasi. Oke, fisioterapis menginstruksikan untuk breathing control, relaksasi, atur pernafasan. Sampai pasien relax, baru bisa kita kembalikan ke atas tempat tidur. Baik. Sekian presentasi tentang mobilisasi dini pada pasien COVID-19. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tim mobilisasi, teman-teman, ya, Mbak Nia, Mbak Putri, Mas Ari, ya, ternyata memang perlu pendekatan-pendekatan khusus, ya, untuk pasien COVID ini. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada satu materi lagi yang ini juga, seperti saya sampaikan, ini juga sangat menarik sekali, meskipun memang para narasumber kemarin sudah disampaikan bahwa sebagian besar pasien dengan COVID ini permasalahannya adalah dengan batuk yang kering atau batuk tidak produktif, ya. Namun demikian juga tidak sedikit dijumpai adanya masalah-masalah atau problem-problem sputum pada orang dengan COVID-19 ini. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman fisioterapi. Ada Pak Sadoto, ada Ibu Manda, ada Mbak Juni, ya, untuk berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana penanganan atau penatalaksanaan pembersihan jalan nafas pada pasien-pasien dengan COVID-19. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dede sebagai moderator. Kami bertiga akan menampilkan materi tentang airway clearance, di mana walaupun sebagian besar pada pasien COVID-19 paling banyak adalah batuk kering, tapi yang kami ketemukan adalah sekitar 34% sampai 30% terdapat adanya batuk berdahak atau retensi sputum pada pasien COVID-19. Oke, kita balik ke awal definisinya. Prinsipnya airway cleanser adalah suatu teknik bersihan jalan nafas yang menggunakan berbagai cara untuk membersihkan sekret dari saluran pernafasan. Dan kenapa pada pasien COVID-19 kita membutuhkan airway clearance? Ini selain sudah disampaikan oleh narasumber yang hari pertama, saya mendapatkan juga dari beberapa dua jurnal. Saya saring yang pertama adalah
penyebab meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada pasien COVID-19 diantaranya adalah pneumonia dan kegagalan pernafasan sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan dan suatu teknik untuk meningkatkan fungsi sistem pernafasan diantaranya adalah untuk menurunkan retensi sputum. Dan yang kedua adalah hasil autopsi pada jenazah pasien COVID-19 ditemukan adanya penumpukan sekret pada saluran pernafasan. Nah, itu otomatis kita bagaimana caranya kita untuk mengurangi mengurangi sekret itu adalah kita dengan teknik airway clearance. Oke, maaf, tunggu sebentar. Oke, nah di sini kita ada kan share tentang when yaitu kapan kita pada saat melakukan airway clearance ini kita harus perhatikan beberapa kontraindikasi yaitu berupa absolut dan relatif. Yang absolut pertama yang harus kita perhatikan pada pasien adalah suhu badan pasien. Itu otomatis ketika suhu badan di atas 38 derajat Celcius kita tidak akan melakukan airway clearance. Yang kedua adalah tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg atau 100 lebih dari 180/90 mmHg dan heart rate minimal 40 atau maksimal 120 kali per menit dan ada nyeri dada, gangguan penglihatan tiba-tiba dan yang paling utama adalah pasien menolak latihan. Dan yang kedua adalah relatif kontraindikasi. Relatif kontraindikasinya di sini adalah saturasi oksigen kurang dari 90. Ketika saturasi kurang dari 90, yang bisa kita lakukan adalah kita edukasi pasien untuk relaksasi breathing, kita naikkan suplemen oksigen atau suplemen kita naikkan 1-2 liter itu bisa kita naikkan, kita lihat lagi, kita perhatikan monitor atau saturasi pasiennya berapa mencapai apakah sudah toleransi di atas 90 atau lebih baik 92-93 baru kita bisa lanjutkan kembali latihan. Dan yang kedua adalah pusing. Pusing itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal dan pada saat kita latih ketika pasien pusing biasanya kita rest dulu. Kita istirahatkan sebentar pasien, kita lihat apakah pasien gejalanya berkurang atau tidak. Jadi ini masuk ke dalam relatif kontraindikasi dan aritmia sendiri. Nah, teknik-teknik airway clearance yang seperti kita tahu banyak, mungkin ada sekitar 7 yang sering kita lihat dan kita lakukan, yaitu active cycle of breathing technique, high pressure PEP therapy, autogenic drainage, airway oscillating devices, chest PT, external high frequency, dan PEP positive expiratory pressure. Yang kami lakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada pasien COVID-19 ini adalah 3, yaitu active cycle of breathing technique, autogenic, dan chest PT. Kenapa hanya 3? Karena 3 teknik ini adalah yang tidak memerlukan alat bantu atau media, sehingga kita mengurangi paparan dari aerosol atau dari ergon dari si pasien itu sendiri. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah pada saat kita melakukan teknik airway clearance, selalu kita disarankan adalah di ruangan isolasi atau tekanan negatif, sehingga tidak memudahkan penyaluran dari airborne itu sendiri. Yang kedua, pastikan posisi kita pada pasien COVID-19 itulah tidak berhadapan. Setidaknya, kalaupun kita awalnya menghadap pasien, kita memohon atau menuju ke pasien untuk menoleh ke sisi yang berlawanan dari arah wajah kita. Dan yang terakhir adalah pastikan sebelum melakukan airway clearance ini, siapkan tisu dan kantong kuning. Kantong kuning atau kantong untuk infeksi sehingga pada pasien jika ada sputum atau sekret yang keluar bisa kita taruh dibuang langsung di kantong kuning khusus infeksi tersebut. Oke, untuk 3 hal teknik ini bisa dilanjutkan oleh teman saya Ibu Manda. Dipersilakan. Terima kasih, Yudi. Hambatan dalam nafas adalah resistensi bronkus, bronkiolus, alveolus sehingga dapat menghambat masuk keluarnya udara pada paru. Pada hambatan ini dapat menimbulkan seperti keluhan sesak, batuk abnormal, retensi sputum, dan berkelanjutan dengan penurunan aktivitas dan endurance. Ada beberapa teknik airway clearance yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan fokus pada 3 teknik yaitu teknik ACBT atau Active Cycle Breathing Technique, kedua teknik autogenic drainage, dan ketiga postural drainage dan perfusion. Pada teknik ACBT atau Active Cycle Breathing Technique, yaitu salah satu teknik digunakan untuk menggerakkan membersihkan sekret pada bronkus
sehingga dapat meningkatkan fungsi paru. ACBT ini terdiri dari 3 siklus. Pertama, breathing control. Kedua, ekspansi toraks, exercise. Dan ketiga, forced ekspansi, ekspirasi teknik atau hacking. Pada breathing control adalah pernafasan normal tidal menggunakan lower chest dengan relaksasi pada upper chest, cervical, dan shoulder. Lakukan inspirasi dan ekspirasi secara perlahan dan teratur sehingga akan didapatkan efek relaksasi, penurunan sesak, dan penurunan frekuensi pernapasan. Kedua, ekspansi torak exercise. Teknik ini adalah teknik pernapasan secara perlahan dan dalam menggunakan otot diafragma sehingga abdomen dapat terangkat perlahan dan dada dapat mengembang secara penuh. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan ventilasi dan meningkatkan pengembangan dada atau torak. Ketiga, yaitu forced expiration teknik atau hacking. Teknik ini adalah teknik ekspirasi paksa dengan glotis terbuka dan mulut terbuka dengan batuk secara lembut diharapkan dapat mengalirkan dan melepaskan sekret. Indikasi dari ACBT ini yaitu pasien dengan retensi sputum, pasien dengan batuk tidak efektif, atelektasis, spasmobronkus, dan penurunan ventilasi pernapasan. Sedangkan kontraindikasi yaitu pasien yang tidak dapat bernapas secara spontan, pasien yang tidak sadar, pasien yang tidak dapat mengikuti petunjuk latihan, pasien hemoptisis atau batuk darah, dan pasien dengan sesak napas berat. Teknik ini dapat dilakukan 2-3 siklus seperti pada gambar adalah breathing control, deep breathing, breathing control, deep breathing, breathing control, kemudian hacking. Teknik ini dapat dilakukan 2-3 siklus tergantung dengan kondisi dan toleransi pasien. Kedua, autogenic drainage. Teknik ini adalah teknik pembersihan dalam nafas dari saluran perifer menuju saluran pernapasan sentral dengan menggunakan kontrol pernapasan. Pada gambar, terdapat 3 fase autogenik. Yang pinggir itu fase nafas volume rendah, itu untuk memobilisasi sekresi dari saluran udara perifer. Sedangkan yang tengah, fase nafas volume sedang untuk mengumpulkan sekret dari saluran udara tengah. Yang pinggir kanan adalah fase volume besar untuk mengeluarkan sekret pada saluran udara sentral. Indikasi dari autogenic drainage ini yaitu pasien dengan retensi sputum, pasien dengan spasmobronkus. Sedangkan kontraindikasi adalah pasien yang tidak dapat bernapas dengan spontan, pasien tidak sadar, pasien tidak dapat mengikuti petunjuk latihan, pasien hemoptisis atau batuk darah, dan pasien dengan sesak berat. Ketiga, postural drainage. Postural drainage dan perfusion ini adalah teknik untuk mempermudah mengalirkan sekret dari berbagai segmen paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Diharapkan dapat mengurangi sekresi pada paru, dapat melepaskan sekret dari saluran pernapasan. Seperti pada posisi postural drainage gambar tersebut, kita lihat ada 12 posisi. Yang paling pinggir yaitu anterior upper segment. Di sini pasien dapat tidur dengan posisi 45 derajat dengan lutut, kedua lutut disangga. Nah, yang kedua yaitu posterior apical segment. Pasien dapat duduk dengan sedikit menunduk, kemudian kedua lutut dapat disangga dengan bantal. Yang ketiga adalah posisi anterior segment, di mana pasien dapat tidur telentang dengan kedua lutut disangga dengan bantal. Dan seterusnya
paling dalam yaitu segmen superior segmen, yaitu pasien posisi front dengan disangga pada disangga bantal daerah perutnya ini. Ya. Sudah Bu Manda? Ya. Baiklah. Indikasi belum. Okay. Indikasi dari osteodendrit ini yaitu pasien dengan retensi sputum, pasien dengan gangguan pengembangan segmen paru. Sedangkan kontraindikasi yaitu pasien dengan batuk darah, pasien hemoptisis, cedera kepala akut, gagal jantung, sesak nafas, pasien dengan gangguan kardiovaskular seperti hipertensi sistol di atas 140 mm Hg, hipertensi diastol lebih dari 100 mm Hg, hipotensi sistol dengan kurang dari 80 mm Hg. Teknik dari postural drainase ini dapat dimodifikasi dengan clapping, perkusi, tapetemen atau tekanan ritmis, tepukan ritmis, atau vibrasi dengan menggetarkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat video berikutnya. Terima kasih waktunya. Sekarang kita akan menyaksikan simulasi dari teknik mucus clearance. Yang pertama adalah ACBT. Seperti di gambar ini, ada seorang terapis dan seorang pasien. Pasien diposisikan dulu, seperti relax, posisi tangan tersangga. Kemudian si terapis juga terletak berada di sebelah samping dari pasien. Karena kita ketahui bahwa pasien COVID ini risiko tertulangnya dengan mengeluarkan apa namanya droplet lewat depan. Kalau misalnya ada masker, kita kasih masker dulu untuk pasiennya. Teknik ini yang kita mulai dulu dengan breathing control. Breathing control ini bisa dilakukan bisa sampai 10 kali sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing pasien. Kalau di meniti sekitar 30 detik. Seperti yang diberitakan tadi sebelumnya, kalau kita breathing control menggunakan dengan lower chest. Seperti bau dan upper chest. Nah, kita akan mulai siklus kedua yaitu ekspansi torak. Dalam ekspansi torak ini, kalau pasien memang mampu bisa menahan, sekitar 2-3 detik kita kasih instruksi untuk menahan. Kalau memang belum bisa, ya langsung ke ekspirasi. Relaksasi dulu sebelum melakukan teknik post-expiration teknik, yaitu dengan melakukan huffing. Karena semua pasien belum tentu bisa melakukan huffing dengan benar. Kita perlu mengajarkan ke pasien bahwa teknik huffing adalah bernapas dengan glotis terbuka, mulut terbuka, seperti orang menip di depan kaca. Mulut terbukanya agak lebar. Karena teknik ini gampang-gampang susah
di masing-masing. Nah, kita lakukan ekspansi torak lagi. Ini sangat perlu diperlukan kerjasama antara pasien sama terapi. Relaksasi lagi, tarik nafas biasa dulu senyamannya pasien. Dalam hal ini fisioterapi juga harus sabar dan telaten untuk memberikan instruksi-instruksi kepada pasien. Nah, sekarang adalah fase yang ketiga, yaitu post ekspirasi teknik. Kita akan melakukan tarik nafas dalam, habis itu langsung dihentakkan. Bisa dilakukan sampai 2 kali, cukup. Habis itu kita lakukan kecilin aja. Kemudian kita yang kedua ini, teknik yang kedua adalah autogenic drainase. Autogenic drainase ini bisa dilakukan, paling bagusnya adalah posisi duduk. Tergantung dari situasi di pasien juga, kadang-kadang pasien juga belum tentu bisa duduk. Mungkin bisa dilakukan juga dalam posisi di tempat tidur. Kedua tangan diletakkan di dada dan perut untuk merasakan gerakannya yang pada saat inspirasi nanti. Karena ini adalah inspirasi yang bernapas dalam volume yang berbeda. Nah, ini kita dari yang tahap yang pertama. Bisa diulang 2-3 kali atau 4 kali tergantung dari kesiapan pasien untuk dalam tahap berikutnya. Setelah naik ke tahap 2, nafasnya lebih agak pendek lagi yang keluar. Nah, setelah itu bisa dikalikan huffing. Nah,
sebagai perumpamaan aja, teknik autodinas ini seperti bernapas bertahap. Jadi mungkin saya kasih contoh gambaran seperti orang minum pakai sedotan. Tahap pertama kita nyedot dulu. Setelah tahap kedua nanti yang disedot itu berada di tengah saluran. Dan pada saat itu kita jangan sampai cairan yang ada di tengah saluran sedotan itu turun lagi, tetap dipertahankan tadi, itu berada di pada fase kedua. Setelah itu naik lagi, tarik nafas lagi, tahan lagi sampai ke atas. Setelah siap dilakukan teknik huffing tadi. Huffing di sini agak berbeda dengan huffing yang dilakukan dalam ACBT tadi. Karena huffing di sini ada kita untuk mengeluarkan sekatnya dengan sendiri. Jadi kita akan merasakan apakah muskus itu sudah terasa terkumpul, terasa di dada yang dirasakan. Kenapa tadi untuk memegang apa namanya dada sama perut itu tadi, salah satunya itu juga. Begitu pasien merasa siap, baru dihentakkan. Hentakannya agak panjang. Nah, sekarang ini dalam posisi duduk. Yang jelas posisi pasien juga harus nyaman. Teknik ini kadang-kadang di pasien agak susah dilaksanakan juga karena ini memerlukan pengetahuan yang lebih tinggi lagi untuk dimengerti sama pasien. Nah, ini tahap kedua, fase kedua. Sekali lagi, ya, dilakukan huffing. Dan biasanya kalau terjadi huffing itu nanti, kalau mukus sudah nyampe ke atas akan terjadi batuk, merangsang batuk. Kemudian, teknik yang ketiga yaitu postural drainage. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang jelas ini langsung ke praktek. Okay. Kita akan melakukan pada posisi bagian posisi terlentang, sebagian anterior. Teknik yang diberikan bisa tadi dengan vibrasi dulu, kemudian dilanjut ke apa namanya klepeng. Yang perlu diperhatikan adalah enggak semua pasien bisa dilakukan dengan vibrasi. Kadang-kadang ada yang disentuh gitu aja dah geli, itu juga termasuk akan menghambat teknik ini untuk dilaksanakan. Kita pilih teknik yang sesuai, yang tentunya sesuai dengan apa namanya yang diharapkan nanti tercapai. Ini adalah yang klepeng. Perlu yang perlu diperhatikan pada saat ini, gerakan menepuknya harus lunak, lemah, bukan lemah dalam arti ini, rileks. Permainan dari pergelangan tangan. Kalau kaku, otomatis pasien akan merasa kesakitan. Ini contohnya hanya di satu segmen aja ya. Kemudian contoh yang kedua, kita posisi prone. Bagian lower bawah. Nah, posisi vibrasi. Vibrasi ini bisa dilakukan dengan dua tangan seperti yang tadi di yang posisi terlentang.
bisa juga dengan dua tangan. Ini yang contoh yang dua tangan. Kemudian bisa dilanjut dengan flapping. Nah, itu tadi tiga teknik praktek untuk mucous clearance, CBT, autogenic drainase, maupun postural drainase. Nanti kalau apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa di sharing mungkin wawancara nanti. Kami serahkan ke Pak Moderator, monggo. Terima kasih Pak Sadoto dan teman-teman. Saya kira sudah cukup jelas bagaimana teknik dari eyewear clearance ini. Memang tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Juni, Pak Doto maupun Bimanda, bahwa ada banyak teknik untuk eyewear clearance ini. Namun demikian pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan tiga teknik, ya tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi, ya artinya seperti tadi disampaikan bahwa ini tidak perlu alat-alat bantu khusus, ya artinya bisa dilakukan kapan saja dan di Bapak dan Ibu sekalian, empat sesi sudah kita lalui. Yang kita awali tadi dengan Dr. Sally, manajemen pelayanan atau manajemen rehab medik dalam pelayanan COVID, ya. Kemudian juga sesi ketiga mobilisasi dini, dan yang terakhir barusan kita saksikan bersama terkait dengan eyewear clearance. Nah, tentunya banyak hal yang harus kita diskusikan, ya, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Untuk itu kami mengundang Dr. Sally, kemudian juga tim dari kepada Dr. Anita Flo, ya, yang kemarin menjadi narasumber, dan juga mungkin kalau sudah masuk Dr. Siti Chandra, untuk nanti kita bersama-sama berdiskusi, karena materi pada pagi hari ini tentunya berkait dengan atau terkait dengan apa yang sudah disampaikan kemarin, ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, nanti sekalian aja dijawab. Ya, para narasumber sudah siap, ya, sudah ada, ya, Pak Dr. Anita Flo juga sudah hadir, ya. Untuk itu saya langsung ini saja, ya, saya langsung bacakan saja, dan beberapa di antaranya memang sudah dibalas, ya, di dalam chat itu, ya, baik ke pribadi maupun dibacakan semua. Mengingat waktunya juga memang nanti sepertinya kalau harus dibahas semua perlu beberapa hari nanti kita, ya, untuk membahas ini. Oke. Yang pertama dari Trizio, ya. Selamat pagi, ya. Peran fisioterapi dalam mencegah dan mengelola delirium ICU pasien COVID-19. Mungkin silakan teman-teman dari tim ICU, Tikron, ya. Nanti mungkin kemarin karena dibahas juga ICU ini oleh Dr. Flo, ya. Nanti mungkin Dr. Flo juga bisa melengkapi. Ya, silakan mungkin
Dari Pak Ika atau pertanyaannya terkait dengan peran fisioterapi dalam mencegah delirium di ICU. Sebenarnya kan penyebab delirium sendiri itu ada banyak, ada pertama karena obat-obatan, alkohol, atau kalau misalkan di dalam pasien COVID itu di ICU penyakit. Yang tadi Dr. Floyd juga sudah sampaikan kemarin ya, kemarin ya. Dan yang mungkin prakteknya bisa dilakuin yang kayak seperti tim mobilisasi tadi, seperti dilakukan dan mencegah dari dunia itu sendiri. Itu kalau dari saya. Ada teman lain? Sedikit penambahan. Jadi mungkin ada pengalaman punya pasien merasa dilakukan ICU tapi nggak memakai ventilator ya mas topannya. Terus kita ya, saya tambahkan. Ya. Yang menanyakan mengenai memang bukan bukti yang akan baca memang suaranya dari itu. Bapak isi kalau dari review si putus-putus ya. Jadi memang atau mengenai kendala atau jadi penyebab deliriumnya jenis apa, anak-anak yang delirium juga ada dua jenis, aktif maupun hiperaktif. Nah, ini delirium itu sendiri tadi kalau kita sudah cari penyebabnya dua api, kalau kita sudah cari penyebabnya dari kita bisa sehingga bisa dilakukan tata cara kita cari penyebabnya dari, kita bisa putus ya. Masih ada Dr. Sally? Suaranya memang putus-putus nih. Oke. Itu sih Pak. Mungkin gini, mungkin saya minta tolong tambahan dari Dr. Flo. Aduh, selamat pagi Dr. Flo. Ini mungkin karena kemarin ini juga pertanyaannya dibahas juga oleh Dr. Flo terkait dengan mekanisme fisiologis pada orang COVID ini, kenapa sih harus PROR? Ya, seperti itu sekalian tadi dengan pertanyaan pertama barangkali dari delirium itu tadi. Dr. Anita, silakan. Oke, selamat pagi semua, salam sehat. Apakah suara saya terdengar? Sekali dan merdu sekali. Baik, terima kasih teman-teman Fisio sudah berbagi. Saya jadi delirium itu banyak penyebabnya, mulai dari sepsis, infeksi, pasien hipovolemia, kemudian pasien dengan gangguan elektrolit, bahkan pasien dengan gangguan tidur. Kita tahu di ICU kan tidurnya suka terganggu ya, noise, berisik. Dia tidak pernah tahu kapan siang, kapan malam, karena terangnya terus, gitu ya. Kemudian dengan kondisi emosionalnya sendiri juga mungkin dia jadi terganggu tidurnya, ya. Nah, kemudian
yang paling penyebab yang paling besar perannya harus masuk itu adalah delirium bisa disebabkan oleh karena dia imobilisasi. Jadi untuk mencegah supaya pasien jangan delirium, mobilisasi dini itu wajib gitu ya. Dari kemarin topik kita ya bagaimana membuat pasien bisa mobilisasi sedini mungkin kalau kondisinya sudah memenuhi syarat ya. Oke. Saya nah, jelas ya. Kemudian fisiologinya. Kalau pasiennya sudah delirium, yang kita lakukan adalah tetap mobilisasi pasien walaupun pasien tidak bisa secara aktif ya, karena delirium dia kan dia biasanya tidak kooperatif, tetap aja kita latih sampai keluar dari tempat tidur walaupun kita harus melakukannya secara pasif ya. Jadi terapis harus secara pasif mengangkat pasien keluar dari tempat tidur. Nah, itu yang makanya saya bilang kalau teman-teman punya tilting table, pakailah tilting table itu supaya bisa menghemat energi terapis gitu ya. Jadi praktis enggak perlu membopong pasien keluar dari tempat tidur karena dia tidak bisa kooperatif untuk mengikuti instruksi untuk keluar dari tempat tidur gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait kenapa Ron bisa memperbaiki pernapasan. Kemarin tuh di kuliah yang kemarin sudah dijelaskan secara fisiologi mechanics of lung apa yang terjadi pada posisi tengkurap. Satu, tadi sebenarnya IKAF tuh sudah sedikit menguraikan, mungkin karena kemarin sudah dijelaskan jadi IKAF tidak menjelaskan lagi. Jadi kalau kita tidur telentang, jantung kita yang berat itu ya berada di bagian atas dan dia menekan alveolinya tentu saja ya, sehingga alveoli yang ada di bagian bawah jantung itu tidak bisa mengembang dengan baik. Padahal kita tahu kalau pasien terinfeksi parunya kan tidak semua paru itu kena gitu ya. Ada bagian-bagian paru yang terinfeksi berisi infiltrat atau berisi cairan, tetapi masih ada juga paruh yang sehat. Nah, paruh yang sehat itulah yang kita ingin berkembang. Tetapi karena ada organ jantung, ketekanlah alveoli yang sehat itu sehingga dia tidak bisa mengembang. Itu yang pertama. Kedua, paruh-paruh yang berisi infiltrat itu kan lebih berat daripada paruh yang hanya berisi udara. Sehingga alveoli itu yang akan menekan alveoli yang sehat di tetangganya sehingga dia tidak bisa mengembang ya. Yang ketiga, di bagian posterior paru itu kalau kita lihat gambar paru, anatomi paru, luas permukaan paru itu lebih besar dibandingkan bagian anterior. Sehingga kalau kita tengkurapin pasien, tentu saja kemungkinan alveoli-alveoli yang sehat di bagian posterior itu akan mengembang semakin bagus. Dan yang terakhir adalah posisi diafragma. Posisi diafragma pada saat dia telentang itu kemampuannya untuk bergerak ke bawah, itu yang saya bilang kemarin insuflasi itu lebih berat ya dibandingkan kalau kita tengkurapin pasien ya. Lebih gampang diafragma itu kubahnya itu untuk bergerak ke bawah sehingga parunya itu lebih mengembang. Nah, kenapa paru harus mengembang? Karena pada saat mengembang paru itulah terjadi perbedaan tekanan parsial di kapiler pembuluh darah di paru sehingga bisa memungkinkan terjadi difusi ya. Oksigen masuk gitu. Itu yang kita harapkan dari posisi prone. Dan itu kan sebenarnya adalah mekanisme yang natural untuk membuat oksigenasi di dalam tubuh kita lebih baik, untuk membuat difusi terjadi lebih baik, pertukaran gas terjadi lebih baik, sehingga pasien bisa menabung oksigen sebanyak-banyaknya. Oksigen suplemen yang dipakai, baik dia dengan nasal kanul, NRM atau dengan high flow nasal kanul itu bisa ditetrasi, dikurangi dengan cepat, akhirnya dia bisa dilepas gitu ya. Dengan kondisi ini tentu saja kita dapat mencegah pasien untuk masuk di ventilasi mekanik. Jadi
kira-kira begitu ceritanya kenapa kemudian prone itu harus dilakukan. Kemarin saya sudah bilang bahkan orang sehat pun yang paru-parunya sehat harusnya melatih tidur prone karena fungsi paru pada posisi tengkurap itu lebih baik daripada pada posisi supine telentang. Begitu Pak Dede, tambahan dari saya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Woi, luar biasa ya, luar biasa. Ini satu penjelasan yang sangat menarik sekali. Itulah kenapa prone ya sekarang terjawab. Mungkin sebenarnya ini sudah disampaikan kemarin ya, tapi it's okay lah, mungkin teman-teman yang bertanya ini kemarin tidak ikut ini. Jadi ya ternyata memang acara ini luar biasa ya, Dokter Anita ya, Dokter Sally dan semua. Kemarin tertinggal pun akhirnya tetap ulu ya. Tapi alhamdulillahnya ya narasumber kita ya Pak Dokter Flo maupun Dokter Siti Chandra masih ikut bersama kita sehingga bisa membantu yang kemarin belum bisa ngikuti, sekarang masih bisa bantu. Baik, saya lanjutkan karena ini pertanyaan banyak sekali, tapi jangan khawatir. Meskipun waktu kita nanti untuk diskusi terbatas, kami membuka diri untuk silakan nanti kita berdiskusi di tidak di forum ini, silakan ya. Kami terbuka, instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Persahabatan terbuka untuk sama-sama berbagi ilmu ya. Bukan kami merasa lebih baik, tapi kita sama-sama berbagi ilmu sekali lagi demi pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat ya. Berikutnya dari Pak Joko ya. Di dalam ruangan departemen rehab di rawat jalan, apakah juga disiapkan ruangan bersih dan kotor untuk pemisahan APD rawat jalan yang saat digunakan dengan APD buffer dan fine pantry? Dan bagaimana kita atau kiat-kiat menanamkan budaya dasar safety? Nah, ini rasanya untuk Dr. Sally. Karena tadi bicara manajemen ya. Monggo, Dr. Sally silahkan dijelaskan ya, seperti apa di rehab medik persahabatan. Ya, terima kasih Pak Dede. Apakah suara saya putus-putus lagi saat ini? Sangat jelas, bagus sekali. Semuanya gambarnya pun jelas sekali. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawabnya. Jadi tadi yang ditanyakan pertanyaan pertama adalah apakah ada ruangan untuk pemisahan APD, gitu ya? Ya, betul. APD kotor dan bersih dirawat jalan ya, bukan di ruang rawat inap. Dirawat jalan, oke. Jadi kalau untuk dirawat inap kan memang kami memiliki ruangan ya, ruangan dekontaminasi namanya. Itu memang spesifik disiapkan untuk kita melepaskan APD yang telah kita pakai sebelumnya. Namun kalau untuk dirawat jalan, memang untuk saat ini sih ruangan spesifiknya tidak ada. Tapi kami memang memberikan space khusus. Aduh, suaranya putus lagi ya kayaknya. Jelas. Oke. Apa namanya, space khusus untuk peletakan tempat sampah atau tempat untuk dekontaminasi tadi gitu. Jadi memang semua APD yang kita pakai yang memang ini kita letakkan pada tempat semestinya ya, di kantong plastik kuning atau di yang semestinya lah, seperti itu. Kemudian tadi ya, penanaman budaya safety. Ya. Safety pada tim ya, berarti pada nakes ya. Betul ya. Jadi safety pada tim itu ya tadi seperti saya sampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, karena kalau sudah menjadi kebiasaan tentunya kita sudah otomatis ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi memang harus dari diri kita sendiri dan juga memang harus ada pengawasan ya. Fungsi di sini adalah tadi. Saya dan tim saya dengan manajer pelayanan dan juga manajer umum itu kami rutin melakukan semacam piket ya, kami lihat apakah memang teman-teman menggunakan APD dengan baik ataukah melakukan adaptasi apa kebiasaan barunya dengan baik begitu. Tapi sih tadi kembali lagi ya, memang ini harus dilakukan terus-menerus, artinya tidak bisa dalam satu hari itu berubah ya. Termasuk ya, ini pengingat buat kita semua ya, memang tidak mudah, tapi kalau kita mau pasti kita bisa, begitu. Baik ya, jadi intinya terutama untuk yang terakhir terkait dengan bagaimana menanamkan kebiasaan atau budaya safety pada SDM kita ini, nakes ya,
Artinya perlu keterlibatan semua ya Dr. Sally ya, tidak hanya tadi pimpinan saja, dalam hal ini pimpinan instalasi, tapi semua, kita saling mengingatkan ya. Semua menjadi agent untuk budaya safety ya. Setelah itu ya, dan tentunya dengan cara-cara yang enak ya, tidak seperti menegur dan lain sebagainya, tapi saling mengingatkan ya. Dan alhamdulillah di kami mungkin tidak sebelum 100%, tapi sudah menunjukkan signifikansi yang perubahan yang luar biasa gitu ya. Sehingga dan memang kami juga harus dituntut seperti itu. Dari pihak rumah sakit pun terus-menerus untuk mensosialisasikan ini. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Nah, dari Indrawan Wijayanto. Nah, ini untuk tim PRON. Jika dijumpai, sebenarnya tadi kalau nggak salah Dr. Flo udah jawab ya, jika dijumpai pasien yang panik saat akan dilakukan PRON atau saat setelah dilakukan PRON, apa yang kita lakukan dan biasanya bentuk kepanikannya seperti apa? Apakah apa gitu ya? Bagaimana nih dari tim PRON dulu, silakan. Di sini saya akan mencoba menjawab. Biasanya bentuk dari kepanikan pasien itu dari pola nafasnya, dia cenderung lebih cepat, gelisah gitu ya. Terus dari tanda-tanda vitalnya kadang saturasinya malah turun. Oh gitu. Ya. Untuk mengatasi itu, kita dari fisioterapi biasanya memberikan pendampingan untuk biar pasiennya lebih tenang. Di samping itu kita latih untuk kontrol nafasnya. Kontrol breathing ya. Maka sebelum dilakukan PRON itu, pentingnya edukasi untuk pasien itu fungsinya untuk apa yang nanti dilakukan saat sudah posisi PRON itu sangat penting, sehingga bisa mencegah untuk terjadinya kepanikan oleh pasien itu sendiri. Baik ya. Jadi kata kuncinya selain intervensi tadi, keberadaan kita nakes ini tim ya, tidak hanya fisio saja, mungkin fisio hanya beberapa saat di situ atau mungkin tim rehab hanya beberapa saat, tapi ada perawat, ada dokter jaga, jadi mempunyai pemahaman yang sama ya tentang tadi manfaat PRON tadi ya, sehingga bisa memberikan motivasi termasuk fisioterapi gitu ya. Mungkin Dokter Flo mau menambahkan karena kemarin juga menjadi bahasan Dokter Flo. Di unmute. Oke, minta tolong host di unmute. Oke, ya, terima kasih host. Ini siapa, Putro kah atau Ian? Ya, jadi betul yang disampaikan Ivan tadi ya. Jadi pasien sebenarnya sebelum diPRON aja sudah panik gitu ya, karena dia dengan kekurangan oksigen kayak ikan gitu ya, yang di luar air megap-megap gitu mencari udara gitu ya. Tambah lagi dengan status emosional dia, jadi panik bernapas membuat pasien kehilangan kontrol napasnya. Apalagi mau disuruh PRON, karena dalam bayangan pasien itu tidur tuh bernapas yang lega itu harus dalam posisi telentang, ya toh. Bahkan dari sebagian besar mungkin dari antara kita berpikir, wah kalau saya tidur tengkurap malah ketekan dada saya gitu, nggak ngembang gitu ya. Jadi ketakutan itulah yang membuat pada beberapa pasien bahkan sudah menolak untuk melakukan PRON. Jadi peran kita untuk memberikan edukasi apa manfaatnya PRON itu sangat penting sekali. Dari semua pasien kami itu ya, baik di Pinere maupun di ICU, rasanya sih walaupun pada akhirnya nolak, akhirnya PRON juga gitu ya. Hanya satu yang benar-benar tidak mau dengan alasan apa adalah kepercayaannya dia bahwa PRON itu sesuatu yang salah gitu. Tetapi di luar itu semua pasien menerima gitu dan melakukan gitu. Walaupun ketaatan compliance mereka ada yang melakukan sendiri, ada yang manggil ya Ivan, dipanggil ICAF minta tolong saya di PRON gitu ya pasien kita. Tetapi ada yang sudah dibujuk-bujuk harus segala macam kata-kata nasehat keluar dulu baru mau di PRON. Jadi, nah kadang-kadang ada pasien yang karena status mentalnya tidak tough,
ya, pasiennya sudah ada gangguan adaptasi berat, gangguan cemas berat, yang dengan segala macam edukasi pun tidak mempan, saya biasanya minta dikonsulkan ke psikiater, ya, minta psikiater, jadi diberikan medikasi, jadi pasiennya lebih tenang dan lebih gampang untuk melakukan. Nah, begitu pasien sudah dapat selahnya pron, dia sudah tahu enaknya itu bernapas waktu pron, dia malah nggak perlu dibujuk-bujuk lagi ya, Novan. Dan Ikaf Ivan yang tukang membujuk rayu nih, itu biasanya dia malah melakukan sendiri. Pada beberapa pasien kita kan malah melakukan sendiri gitu ya, seperti itu. Gitu. Baik. Pak Dede. Ya, sangat jelas sekali ya. Bahkan ini saya garis bawahi terkait bagaimana pentingnya edukasi ke pasien, terutama sebelum kita melakukan tindakan. Kebetulan saya juga masuk ke Bangsal ya. Di Bangsal dikatakan oleh Dr. Sally ada di kami itu mawar atas itu adalah untuk yang sudah negatif sebelum pulang itu masuk ke situ ya untuk diyakinkan bahwa semuanya sudah oke sampai bisa pulang. Pasien di antaranya itu langsung ketemu kita. Kami dari fisioterapi, kami dari rehab medik misalnya gitu kan. Pak, saya mau pron. Kemarin saya pron. Dada rasanya enak sekali. Saya bilang, Bapak bisa nggak sendiri? Bisa, sok, saya bilang gitu kan. Dia makan begini, terus ya. Luar biasa memang ya, manfaat dari front. Sehingga ketika dia sudah, pertama sudah paham, kenapa harus front ya. Kedua, mereka juga merasakan manfaatnya. Sehingga sebelum saya masuk, saya lihat di CCTV, itu orang pada front, padahal sudah bukan di ruang ICU atau di ruang isolasi lagi. Itu udah di ruang non covid istilahnya kan gitu ya. Tapi karena mereka masih merasakan itu manfaatnya, mereka lakukan gitu ya. Jadi dua hal. Satu, edukasi ya. Edukasi yang harus kita. Kedua, biarkan pasien merasakan manfaatnya. Setelah itu kita mungkin tidak akan capek-capek, dia akan melakukan sendiri. Tapi memang tidak mudah, betul kata Dr. Flo ya. Saya kira itu ya menjawab. Kita masih dikejar waktu ya, tapi masih banyak sekali pertanyaan. Ini dari Balkis Islamadina. Nah, ini terkait dengan mungkin intervensi MLDV dalam kaitannya dengan pencegahan terjadinya trombosis pada di paru. Nah, apakah bisa dilakukan intermittent pneumatic compression atau MLDV pada ekstremitas ya? Mungkin ini tim mobilisasi dan duka di sini kaitannya dengan MLDV biasanya di kita dilakukan oleh Pak Sadoto ya. MLDV pada tentunya kaitannya dengan pasien-pasien COVID ya untuk pencegahan terjadinya trombosis. Mungkin Pak Sadoto dulu ya, silakan. Terima kasih. Untuk selama pandemi COVID ini dari sekitar setengah tahunan ini untuk melakukan tindakan MLDV belum pernah kita lakukan. Halo? Ya, langsung. Ya. Jadi yang untuk MLDV belum pernah kita lakukan, kita lebih ke arah untuk relaksasi aja. Jadi posisinya yang relaksasi membuat nyaman pasien tersebut. Itu sudah lebih cukup, lebih dari cukup. Habis itu juga apa namanya? Tindakan latihan-latihan dari apa namanya yang ringan-ringan untuk mobilisasi bisa dilakukan dalam posisi di tempat tidur. Itu aja cukup, Pak. Mungkin dari tim mobilisasi menambahin. Dari tim mobilisasi, Mbak Nia atau Ari? Iya, Pak. Paling tambahan dari kami untuk pada kasus trombosis paru kan kita melakukan mungkin chest PT ya, chest fisioterapi. Karena kan trombosis paru kan mungkin karena adanya gumpalan-gumpalan. Ya, chest mobility. Paling itu, Pak, tambahannya. Dokter Flo mau menambahkan? Mungkin saya kurang tahu kalau dari dokter yang kaitannya dengan MLDV siapa yang lebih? Dokter Flo atau dokter Sally?
Tadi sebenarnya saya sudah jawab di chat ya. Oh gitu. Ya, cuma gini, intinya gini, trombosis itu adalah hal yang sangat umum pada pasien COVID gitu ya. Jadi koagulasinya meningkat, itu kayaknya semua pasien deh koagulasinya meningkat ya. Itu yang disebut kondisi hiperkoagulopati pada pasien-pasien. Karena reaksi inflamasinya kena pada sistem vaskuler ya. Yang kita lakukan adalah mencegah trombosis itu tanpa apa-apapun dia sudah terjadi kan. Cuma bagaimana kita mencegah trombosis itunya, trombosisnya itu tidak kemana-mana. Misalnya ke paru, ya menyebabkan sumbatan arteri paru pulmonari. Atau ke koroner, menyebabkan iskemik atau infark. Atau ke otak malah ya, menyebabkan stroke gitu ya. Jadi yang kita lakukan memang secara manajemen medis itu pasti diberikan antikoagulan gitu ya. Itu pasti diberikan gitu. Maka malah kadang-kadang dengan dosis tinggi kalau memang parameternya itu misalnya di dimernya sangat tinggi dan sebagainya, kemudian melihat kontrol APTD-nya juga. Tetapi sebenarnya kontribusi kita tim rehab itu besar untuk mencegah trombosis. Itu yang tadi saya bilang. Pak Dede lagi main silat ya itu. Main drum. Jadi kalau kita melakukan mobilisasi sedini mungkin, tidak membiarkan pasien tertira baring, itu akan berkontribusi mencegah terjadinya trombosisnya itu ya. Tetapi kalau toh terjadi trombosis, selain manajemen medis, kita kan harus melihat dulu kapan heparinisasinya dilakukan. Jangan sampai itu yang saya bilang namanya emboli wandering. Jadi karena dia ada trombus, sudah diberikan heparinisasi, kemudian trombusnya pecah jadi emboli, terus karena kita terlalu semangat memobilisasi, pasien kita hantam mobilisasi, padahal dia masih heparinisasi baru, malah embolinya itu yang jalan-jalan main-main kemana-mana, lebih berbahaya lagi gitu ya. Tiba-tiba pasien lagi berdiri berjalan, tiba-tiba bisa cardiac arrest, karena embolinya pergi ke pembuluh darah jantung. Jadi protokolnya sudah ada seperti itu ya. Nah, kalau ditanya tentang intermittent pneumatic pressure itu sebenarnya justru jangan diberikan pada trombosis ya, karena takutnya gitu malah kompresinya itu, pressure yang diberikan itu justru malah akan mencetus terjadinya trombus yang jalan-jalan itu. Lebih aman kalau pasien memang beresiko tinggi untuk pencegahan, lakukan aja pemberian compression garment gitu ya, kalau dia beresiko untuk terjadi misalnya trombosis. Tapi ya memang yang paling murah meriah ya itu tadi, mobilisasi lah pasien, jangan dia tiduran terus gitu di ruang isolasi gitu ya. Jadi saya kira betul Dotok bilang itu MLDV itu belum ada evidence-nya. Kita tidak menggunakan ke pasien-pasien dengan trombosis, pasien COVID dengan hiperkoagulasi. Tidak ada evidence base-nya dan memang belum bisa dijelaskan mekanismenya ya. Tambahkan, silakan. Ya, saya setuju dengan Dr. Anita bahwa memang yang terpenting adalah kita pencegahan ya. Jadi pencegahan jangan sampai trombosis itu terjadi. Ya, jadi memang betul bahwa pada pasien COVID terjadi inflamasi yang sistemik yang memang menyebabkan banyak fungsi ya, termasuk salah satunya adalah gangguan dari faktor koagulasi darah kita. Nah, biasanya memang diberikan obat-obatan dari awal. Nah, itu memang untuk pencegahan tersebut. Nah, kita sebagai tim rehab adalah peranannya penting dalam menyokong hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai pasien nanti jatuh ke dalam adanya trombosis atau resiko-resiko yang lain, gitu, ya. Begitu Pak Dede. Siap, terima kasih Dokter Sherry tambahannya. Jadi makin memperjelas kita ya, artinya memang sebelum terjadi trombosis, ayo kita lakukan, kita bisa melakukan sesuatu agar tidak terjadi trombosis, gitu kan? Itu yang lebih penting, ya. Mencegah itu lebih penting daripada sudah terjadi, gitu kan? Baik. Masih banyak pertanyaan masalah prosedur bagi pasien yang ya ini saya sudah tadi ya. Jadi yang penting edukasi bagi orang yang belum terbiasa ya, tetap kita harus coba lakukan, kita edukasi supaya dia menjadi mau ya. Nah, ini juga nih kaitannya mungkin dengan manajemen dari Bu Retno Indrayati ya. Apakah
pasien fisioterapi, apakah fisioterapi setiap hari mengunjungi semua pasien di ruang perawatan? Ini perawatan kritis, maksudnya ICU gitu ya. Monggo tim ICU. Apakah fisioterapi setiap hari mengunjungi atau memberikan pelayanan kepada pasien-pasien di ICU, pasien COVID di ICU? Ya. Saya coba menjawab. Ya, silakan. Selama ini alhamdulillah kita masuk setiap hari. Ya. Ke ruang ICU-nya, cuman petugasnya bergantian gitu. Oh, iya. Misalnya saya sama Mas Ivan untuk hari Senin Selasa, Rabunya saya tidak masuk ruang ICU. Ya. Digantikan dengan Novan, gitu. Oke, ya. Jadi mungkin ini tadi sudah jelas disampaikan oleh Dr. Seri di sesi awal tadi ya, di materinya bagaimana kita manajemen pengaturan SDM-nya ya. Jadi ada 2-3 hari kalau tidak salah tadi saya ini kan 2-3 hari berdinas, istirahat beberapa hari, 1-2 hari ya. Maksudnya istirahat itu bukan libur di rumah, bukan, tapi tidak masuk ke ruangan. Tapi intinya kan memang kita punya tim. Kalau hari ini Pak Ika ya bersama siapa, nanti mungkin Pak Ika selesai, nanti Novan dengan siapa, misalnya seperti itu. Intinya pasien dilakukan pelayanan setiap hari. Dr. Sherry mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Dede, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang sudah betul yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang penting di sini adalah kita mengukur ya, mengukur diri sendiri, mengukur kemampuan kita. Ya, kalau memang tim kita memang tidak cukup lengkap, artinya kuantitasnya tidak cukup, ya sudah jangan maksa gitu. Jadi memang kembali lagi bahwa jangan lupa ukur diri sendiri dulu. Kayak termasuk juga misalkan fisioterapi saya. Kalau ada satu fisioterapi saya yang bilang, saya hari ini nggak enak badan dok, saya tukeran sama yang lain misalkan. Oke, okay, it's okay, nggak masalah. Jadi memang betul itu saya acungin jempol justru, bahwa kita harus safe dulu buat diri kita sendiri, baru nanti kita bisa menyelamatkan orang lain. Gitu, Pak Dede. Ya. Jadi memang semua pasien kita kunjungin untuk di yang kritis ya, untuk yang intensif itu di ICU, di Pinere-Soka itu setiap hari dikunjungin oleh fisioterapi. Cuman untuk pasien dengan ruangan yang lain, yang misalkan itu biasanya lebih aktif, lebih mandiri, kita nggak setiap hari kunjungin. Gitu. Ya, baik ya, cukup jelas ya, sudah terjawab. Berikutnya masih ada waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Oke. Dari Huhana Kusmarwati, latihan pasif, untuk latihan pasif dosisnya seberapa atau seberapa pengulangannya ya. Ini mungkin untuk tim mobilisasi, silakan Nia dan teman-teman silakan. Iya Pak, saya jawab ya Pak, terima kasih. Untuk pasif itu kan kita juga lihat toleransi pasiennya, kalau memang pasiennya juga nggak sadar, kita kan juga pasti lihat dari monitornya. Kalaupun kita gerakan pasif, tapi misalnya head rate-nya naik, meningkat, itu kan pasti kita hentikan untuk sementara. Baru di rest dulu, habis itu kalau memang HR-nya turun, baru kita latih lagi. Itu biasanya memang toleransi sama, kita lihat dari monitor pasien, kalau memang pasiennya terkendala ya, kita stop latihannya Pak. Mungkin ada yang mau nambahin, Putri. Oke, dari ada yang mau nambahkan, teman-teman dari tim mobilisasi? Cukup Pak, cukup. Cukup. Baik ya, jadi intinya gini, kalau di ICU emang enak ya, kenapa? Monitor lengkap. Kemarin Dr. Flo juga menyampaikan, itu paling enak sebenarnya. Dr. Sandra yang menyampaikan. Paling enak, kenapa? Ada semua tuh ya monitor. Jadi kita tahu, oh ini latihan kita ini sudah cukup atau belum gitu kan. Karena kalau kita ingin pasien, kadang-kadang kan ya pasien suka ada yang mungkin nggak mau, lagi males, ah saya capek dan sebagainya. Tapi ketika ngomong tanda-tanda vital tadi, ya itu tidak bisa bohong. Saya rasa itu ya. Dan saya yakin teman-teman sudah paham betul mengenai fisiologi dan lain sebagainya. Berikutnya, dari Retno Indrayati, bisa dinaikkan. Kalau di ruang isolasi OTG, apa setiap hari juga dikunjungi? Nah, ya, pasien OTG, ini siapa yang bisa menjawab? Ya, karena memang di persahabatan kayaknya nggak ada ya kita yang OTG ya, Dokter Sally ya, Dokter Flo ya. Jadi biasanya kalau di Jakarta pasien-pasien OTG isolasi mandiri ya.
tapi mungkin bisa diinikan bahwa exercise itu atau latihan itu tidak hanya saat di ruangan saja. Nah, ini mungkin nanti saya perlu penjelasan dari Dr. Sally, Dr. Fro, juga mungkin teman-teman, kaitannya dengan mungkin pasien yang sudah negatif, apa masih perlu dilakukan latihan? Nah, kaitannya ke sana barangkali. Silakan mungkin Dr. Fro ataupun Dr. Sally. Ya, tadi saya juga sudah chat, jadi pasien OTG itu tidak ada di persahabatan, tetapi kemarin dalam slide saya sudah mengatakan bahwa kalau pasien tanpa gejala pun sudah terinfeksi COVID, artinya kan dia harus mempersiapkan diri untuk melawan inflamasi yang ditimbulkan oleh COVID itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan berlatih. Jadi walaupun OTG kita tidak kunjungi, makanya itu kan persahabatan membuat video-video gitu ya. Diharapkan pasien berlatih, jangan diam aja gitu ya. Exercise-nya yang mana yang aman untuk membangun sistem imun tubuhnya supaya tidak bergejala adalah exercise yang di intensitas sedang itu ya. Biasanya kita ambil cut off point-nya 60% dari target heart rate reserve. Gitu ya, itu yang aman untuk tidak menimbulkan aktivasi dari stres hormon yang justru akan membuat inflamasinya makin heboh gitu ya. Jadi jangan sembarang juga memberikan latihan pada pasien tanpa gejala atau pasien yang post COVID yang sudah negatif Pak Dede gitu ya, karena latihan yang intensitas itu tadi juga saya sudah chat ke yang bertanya bagaimana memberikan senam massal pada pasien-pasien COVID, boleh-boleh aja asal intensitasnya yang tadi terukur gitu ya, jangan diberikan intensitas berat supaya tidak memicu sitokin yang bekerja sebagai pro-inflamasi sehingga inflamasinya makin menjadi-jadi. Tadinya dia sudah gejalanya sudah berkurang post-COVID, malah terjadi reaktivasi kembali inflamasinya karena latihan yang salah dosis gitu ya. Atau pasiennya yang tadi tidak bergejala karena dia overtrain ya, melebihi kapasitas latihannya, malah kemudian terjadi inflamasi, kemudian timbullah gejala. Jadi silakan dilakukan untuk para OTG dan para post COVID, tetapi dengan dosis yang harus selalu terukur. Gitu ya. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian ini karena waktu kita ya. Ini sebenarnya sangat menyesal kita ya. Tidak bisa berlama-lama ya, tapi ini juga menurut saya suatu tantangan buat kami di Rehab Medik, tim Rehab Mediknya Rumah Sakit Persahabatan untuk terus berbagi pengalaman ya, karena kita semua berharap COVID ini hanya terjadi di sekarang ini saja ya. Ke depan kita sudah tidak. Tapi marilah kita menjadi bagian-bagian yang masuk di dalam sejarah ini, bahwa kita termasuk dalam bagian dalam penanganan COVID ini ya. Mungkin sebagai terakhir ya dari Dr. Sally yang mau disampaikan, silakan. Tutup ya Pak. Ya, bukan ditutup, tapi silakan statement terakhir dari Dr. Sally terkait dengan tadi materi dan hari ini kita pagi ini. Oke, ya terima kasih Pak Dede. Ya, saya apresiasi sekali ya bahwa semua peserta hari ini sangat semangat, terus pertanyaannya bagus-bagus dan sangat bermutu. Menurut saya ini suatu apresiasi buat kita semua. Saya berharap semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita sharing hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mereka yang memang mungkin dengan keterbatasan ya, keterbatasan sumber daya ataupun keterbatasan dalam hal yang lain. Tadi yang saya sampaikan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa buat saya keamanan itu sangat penting. Jadi karena kita sebagai tim, jadi jangan lupa untuk selalu mengukur diri sendiri, mengukur kemampuan tim kita. Jangan sampai kita terlalu memaksa sehingga nanti akhirnya malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan lupa berdoa. Setuju dengan Dr. Chan, sejak kemarin juga bilang berdoa. Tadi Mas Ikaf juga bilang berdoa. Jadi saya setuju bahwa kita berdoa untuk keselamatan kita sendiri dan juga untuk keselamatan pasien-pasien kita. Begitu Pak Dede.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bahasan yang sangat menarik ya. Tak terasa ini berapa jam ya, dari jam 8 kita, 8 lewat 10 tadi kita mulai. Namun demikian, pada saat ini waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 38 menit ya. Artinya sebenarnya kita sudah sedikit menabrak dari yang dijadwalkan ke kita. Terima kasih atas kehadiran dan peran serta aktif dari semua yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya insya Allah ini bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat. Ya. Dan pada akhirnya saya ingin sedikit menyampaikan bahwa tadi seperti kata Dr. Sally, ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, bukan cuma bermodalkan keberanian untuk melayani pasien, tapi juga kita harus punya bekal pengetahuan yang cukup. Kemudian kita juga harus kasarannya mungkin tahu diri. Kita sebenarnya siap enggak secara mental dan lain sebagainya, dan itu perlu dipersiapkan. Ya. Kita perlu dipersiapkan. Ya. Kita harus menjadi bagian dalam pelayanan, dan karena masyarakat membutuhkan kita semua. Ya. Masyarakat tadi 2 hari ke depan, dari mulai Jumat sampai hari ini, begitu luar biasa manfaat atau peran kita ya, fisioterapi, rehabilitasi ya, di dalam penanganan pasien COVID ini. Ya, untuk itu ayo terus kita meningkatkan kemampuan kita untuk kita siap menghadapi ini ya, menghadapi pandemi ini, sehingga insya Allah nanti kita semua menjadi pemenang, bangsa Indonesia menjadi pemenang, dan pada akhirnya kita semua keluar dari krisis yang sangat menyakitkan ini, yang merubah segalanya tadi kata Dr. Sally ya. Untuk itu atas nama pimpinan rumah sakit dan seluruh Hospitalia Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, yang 2 hari ini ya, kemarin ada Dr. Agus, Dr. Flo, Dr. Siti Chandra, hari ini Dr. Sally, dan teman-teman fisioterapi 3 tim ya. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk berbagi bersama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersama-sama kita belajar bersama, kita berinteraksi aktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Yang mudah-mudahan sekali lagi, insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, tiada gading yang tak retak, ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Namun demikian, mari kita berbuat, mari kita berinovasi, untuk kita setiap saat melayani masyarakat yang membutuhkan kita bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan ini kami tutup. Mengucapkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan yang tadi videonya di ini dibuka, silakan supaya tampil wajah-wajah kan. Nah, Dokter Anita, Dokter Flo ya, sambil olahraga tetap semangat dengan hairstyle-nya yang baru nih ya. Wah, hairstyle ala COVID nih. Ya, ya, gaya rambut di era pandemi. Betul. Tidak lupa juga mungkin Dokter Reski ini tanpa beliau ini kami perkenalkan ya, Dokter Reski. Ketua panitia dong. Ketua panitia boleh maju dong. Ketua panitia, silakan Dokter Reski. Dokter Reski mungkin bisa sedikit kita kamu di sini Pak. Nah. Ya, nah ini beliau yang di belakang layar, sehingga alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan kita sepakat sama, kita sukses ya. Ini juga atas kerja keras dari Dokter Reski ya. Dokter Reski adalah spesialis rehabilitasi medik. Spesialis kedokteran dan rehabilitasi medis ya. Yuk, kita foto sama-sama. Silakan yang masih tertutup videonya dibuka saja. Sekarang nih. Oke, terus ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk. Cukup semua dah? Videonya pada mati. Oke. Yuk, baik. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Bye-bye. Ya. Oke. Okay. Makasih, dok. Sama-sama. Kalau hidupin, kita? Udah mati.
RSUP Persahabatan adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Indonesia yang berperan sebagai pusat rujukan respirasi nasional. Tak hanya itu, RSUP Persahabatan juga memiliki